Ammar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat yang mulia ini kepada Zat yang Maha Mulia pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk melalui roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Dia telah dinobatkan menjadi Nabi terakhir, penutup risalah kerasulan, serta memandu kita menjadi tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang diperintah dan dilarang oleh Sang Pencipta. Dan perintah untuk memberikan salam hormat kepada manusia terbaik ini disebutkan dalam Al-Quran oleh Sang Pencipta Allah, dan Allah juga dan malaikatnya memberikan salam kepadanya. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan tentang neraka, Bapak Ibu sekalian, tinggal beberapa pasal yang terakhir kita akan selesaikan insyaallah pada pagi ini, semoga Allah berkahi, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan surga. Hanya saja saya ingin menyampaikan untuk bulan Ramadan, saya tidak bisa mengisi di bulan Ramadan karena ada acara beberapa tempat, ada 3 tempat di luar Indonesia, dan memang tidak memungkinkan untuk mengisi di Jakarta. Jadi semua pengajian saya liburkan, sehingga di bulan Ramadan full tidak ada pengajian saya. Tapi kalau teman-teman panitia nanti bisa mendatangkan siapapun yang menggantikan, silahkan saja. Pasal ke-26, jembatan antara surga dan neraka. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diangkat oleh penulis, hadis Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khalasal mu'minuna minan nar, hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar, fayataqasuna madhalima kanat bainahum fid dunya, hatta idza nuqqu wa hudzibu udhina lahum bidukhulil jannah." وَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحَدُكُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ أَدَلُّ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا. Terjemahannya, jika kaum mukminin sudah bebas dari neraka, kita sudah jelaskan pertemuan yang lalu ada sirat, ada jembatan yang diletakkan atau dibentangkan di atas neraka yang licin, gelap, kemudian juga penuh dengan besi-besi runcing yang bisa menjatuhkan siapapun yang Allah takdirkan jatuh dari orang-orang fasik ke dalam neraka, karena ingin harus dibersihkan dosanya. Orang-orang beriman yang lolos, mereka nanti akan tiba di sebuah lapangan luas. Kalau dalam judul ditulis oleh penulis ini dikatakan jembatan, kalau yang saya pernah dapatkan adalah sebuah lapangan, tepatnya di depan surga. Jika kaum mukminin sudah bebas dari neraka, maksudnya lewat di atas sirat, maka mereka tertahan di jembatan antara surga dan neraka. Kata-kata kantara, hubisu bikantaratin dalam bahasa Arab, kantara ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di buku kita ini dengan jembatan. Kalau saya berkatakan tadi, yang saya pernah temukan, kantor itu adalah sebuah lapangan yang luas. Seluruh penghuni surga akan kumpul di sana, semuanya. Dari manusia yang pertama, gitu, dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir sebelum kiamat yang beriman kepada Allah, yang memang akan masuk ke dalam surga. Mereka akan dikumpulkan di situ, lalu mereka akan saling menuntut, membersihkan, lalu mereka saling menuntut hak yang pernah dizalimi, yang berlangsung di antara mereka di dunia. Di sini makna yang lebih tepat adalah mereka saling membersihkan. Mereka saling membersihkan satu sama yang lain kesalahan yang pernah terjadi di antara mereka. Contoh misal, si A sama si B, dua-duanya Muslim.
Tapi karena masih ada dosa, amal mereka ditimbang dulu. Saya sudah jelaskan pertemuan kita yang lalu, ada manusia yang lolos tanpa hisab. Gak ada timbangan amal. Dan mereka pun melewatin sirat sangat cepat. Ini para nabi-nabi, para syuhada, kemudian orang-orang yang sering diberikan cobaan yang berat oleh Allah di dunia, dan mereka bersabar dalam masalah itu. Juga orang-orang yang dipilih oleh Allah lewat tanpa hisab. Kemudian ada golongan yang kedua adalah orang-orang yang juga tidak ditimbang lagi amalnya, tapi orang kafir, munafik dan orang musyrik masuk langsung ke neraka. Jadi ada yang langsung masuk ke langsung melewatin sirat menunggu di kantara tanpa ditimbang amalnya. Ada orang kafir dan orang-orang munafik, orang musyrik yang juga tanpa ditimbang amalnya langsung masuk ke neraka. Tinggal orang-orang mukmin yang bermaksiat. Ini yang ditimbang amalnya. Mereka pada saat ditimbang amalnya, ada yang amal baiknya lebih berat daripada amal dosanya, amal muruknya, maka langsung juga lolos. Yang kita bahas sekarang adalah orang-orang yang masih berimbang antara dosa sama amal solehnya, dan ada orang yang amal buruknya lebih berat daripada dosanya. Di antara salah satu penyebab kenapa dosa mereka lebih banyak adalah adanya mazalim, adanya perilaku-perilaku yang salah antara dia dengan manusia yang lainnya, yang memang masih harus diselesaikan. Misal, si A sama si B pernah punya masalah, mungkin ghibah, mungkin fitnah, mungkin pernah mengambil hak, belum sempat dikembalikan, ngambil duit, utang gak bayar, dan seterusnya. Maka si A ini menuntut si B di hadapan Allah. Maka Allah Azza wa Jalla akan ambil pahalanya si B, dikasih kepada si A, sesuai dengan kadar dosa atau pelanggaran yang pernah dia lakukan, si B ini. Misal dia punya 100 ribu pahala, ternyata dari tuntutan si A ini, dia diambil 5 ribu, setengahnya, contoh saja. Maka si A lolos masuk ke surga, karena jadi berat mendapatkan hak dari si B. Si B sekarang ternyata sisa 5 ribu pahalanya, tetapi dosa si B hanya 4 ribu. Berarti si B walaupun sudah dituntut lolos kan? Baik. Loloslah kedua, si A sama si B, ke kantara. Dua-duanya lolos nih. Gitu kan? Karena dua-duanya timbangan amalnya lebih baik. Nah, si A sama si B ini adalah masuk dalam hadis yang sedang kita bahas. Nanti sebelum masuk ke surga, mereka akan saling membersihkan hati satu sama yang lain. Walaupun tadinya si A menuntut si B, apa boleh buat, ditimbangan amal harus. Tapi tidak ada orang masuk ke dalam surga dalam kondisi hatinya kotor, enggak ada. Maka nanti si A sama si B akan dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di kantara, lalu Allah membersihkan hati mereka. Enggak ada lagi dendam. Termasuk suami istri yang pernah bercerai di dunia, ada ribut antara orang tua sama anak, teman sama temannya, tapi mereka memang ditimbangan amal sudah lolos. Karena amal baiknya masih lebih berat daripada amal buruknya setelah dituntut pun oleh orang yang punya hak. Maka itu yang dimaksud dalam hadis kita ini. Saya ulangi kembali, karena kalau hadis ini dibaca sendiri tidak difahamin nantinya. Terjemahannya, jika kaum mukminin sudah bebas dari neraka. Kalau ini enggak dijelaskan, mungkin Bapak Ibu akan faham ada orang-orang beriman yang masuk ke neraka. Maksudnya adalah orang-orang neraka nih masuk neraka dulu kemudian keluar, bukan mereka yang dimaksud. Maksudnya adalah sampai di sini dikasih tulisan kecil di situ, tambahkan sampai kalimat jika kaum mukminin sudah bebas dari neraka, maksudnya lewat di atas neraka melalui sirat. Jadi orang-orang yang tadi harus melewati sirat untuk masuk ke surga ya. Mereka tertahan di jembatan, tadi saya bilang terjemahannya adalah juga bisa lapangan yang luas. Di antara surga dan neraka, maksudnya ini sebenarnya di hadapan surga, karena neraka sudah lewat. Tadi melewatin sirat itu di atas neraka, sudah dilewatin. Lalu mereka saling menuntut hak yang pernah dizalimi, yang berlangsung di antara mereka di dunia. Maksudnya mereka saling membersihkan hati. Makna daripada menuntut sini bukan lagi ngambil-ngambilan pahala, bukan. Tetapi sudah pembersihan hati, karena sudah akan masuk ke surga dan semua sudah lolos. Sebenarnya saya kasih contoh tadi si A sama si B. Hingga mereka telah dibersihkan, maka diizinkan kepada mereka memasuki surga.
Pada saat itu udah bersih hati mereka, udah masuk dalam surga. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya sallallahu alaihi wasallam, sungguh seseorang dari kalian nanti kalau masuk surga lebih tahu tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Bapak ibu sekarang bagaimana hafal alamat rumahnya? Nanti kita di surga lebih tahu istana kita di surga daripada rumah kita di dunia. Ada rincian di sini. Kata ulama hadis, bagaimana memahami makna dari dia lebih tahu rumahnya di akhirat di surga daripada di dunia? Padahal rumah kita di akhirat kita belum lihat kan? Maka mereka hubungkan dengan hadis-hadis yang lain. Yang pertama adalah hadis yang menjelaskan tentang siapapun yang rindu ingin bertemu dengan Allah, kata Nabi SAW, Allah rindu ingin bertemu dengannya. Ini pernah saya jelaskan di bab kita di Minhajul Muslim tentang kematian. Dan siapapun yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Maka para sahabat selama 3 hari mereka sedih mendengar hadis ini, ketakutan. Nabi SAW melihat, ada apa nih? Kenapa mereka bersedih? Sampai beliau masuk ke dalam rumah, menemui Aisyah pun lagi menangis. Lalu Nabi SAW tanya, kenapa wahai Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hadis yang Anda sampaikan betul-betul mengoyakkan hati kami nih. Siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Ini bukan rindunya manusia, rindunya Allah kepada kita. Ini satu hal yang luar biasa bobotnya. Dan bagaimana caranya rindu ketemu sama Allah nih? Apakah cukup dengan amal saleh? Kita tahu kalau kita rindu ingin bertemu dengan orang kan, kita luar biasa ya, mengejar, mengatur jadwal, pakai pakaian yang bagus. Apa kita sudah kerjain belum itu? Seperti itulah maknanya. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, makna benci di sini? Apakah kalau kami takut bertemu dengan takut dengan mati, yang mati itu merupakan satu-satunya cara untuk ketemu sama Allah? Gak bisa orang ketemu Allah, gak bisa menuju akhirat kecuali mati kan. Apakah kalau seseorang di antara kami takut mati, berarti dia benci bertemu dengan Allah? Kalau ada orang ditanya, kamu mau mati? Enggak, saya gak mau mati. Berarti dia benci, gak mau ketemu Allah. Kata Nabi SAW, bukan begitu wahai Aisyah. Tapi kalau orang mukmin akan meninggal dunia, ini prosesi sebelum pencabutan ruh. Allahu alam waktunya berapa lama, bagaimana prosesnya, hadisnya penyampaian begitu. Kita imani apa adanya. Kalau seandainya seseorang mukmin akan meninggal dunia, akan datang kepadanya malaikat-malaikat. Jadi banyak malaikat yang membawakan berita gembira kepadanya. Ini loh sholatmu, ini loh puasamu, ini loh zakatmu, ini loh hajimu, ini baca Quranmu, ini bakti sama orang tua. Diperlihatkan semua amal soleh yang dia sudah lakukan. Ini begini bentuknya, begini kadar balasannya. Lalu diperlihatkan oleh para malaikat setelah dilihatkan amal-amalnya, nah karena kamu begini amalnya, kamu akan masuk ke surga. Ini loh surga, diperlihatkan penampakan rumahnya di surga, istananya di surga, pada saat itu, sebelum orang meninggal. Jadi dia jadi tahu, oh istananya begini warnanya, oh begini luasnya, oh ini pintu gerbangnya, dia jadi tahu. Karena pada saat itu diperlihatkan. Maka karena dia lihat semua itu, dan dia suka, maka dia pun rindu ingin bertemu dengan Allah, maksudnya ingin mati segera supaya mendapatkan apa yang dijanjikan tadi. Sebaliknya, orang kafir atau fasik diperlihatkan akan datang malaikat kepadanya dan diperlihatkan semua dosa-dosanya. Ini zina kamu, ini dusta kamu, ini A, B, C, D, dilihatkan semua. Karena kau lakukan ini, kau akan masuk ke neraka, diperlihatkan neraka. Ini loh neraka. Dia lihat semuanya, siksa tempatnya nanti dia, di bagaimana siksaannya, jenis-jenisnya, alat-alat yang digunakan, segala macam yang menakutkan. Maka dia pun takut, dia benci bertemu dengan Allah. Maka Allah pun benci bertemu dengannya. Makna daripada hadis ini kata ulama adalah dihubungkan dengan bahasan kita, pada saat itu seseorang mukmin diperlihatkan surganya. Dan ini sebab faktor utama kenapa dia pada saat masuk surga udah langsung tahu. Penyebab yang kedua, faktor yang kedua adalah sambutan para malaikat. Ada hadis nanti kita akan pelajari dalam masalah surga. Kata Nabi SAW, demi Allah,
seseorang di antara kalian, atau demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, seseorang di antara kalian akan memiliki 10.000 pelayan di istananya. 10.000 pelayan ini dari bidadari, bidadara, malaikat, semuanya berkumpul, dan dia tahu, dia lihat. Nah, 10.000 orang ini bukan jumlah yang sedikit, jumlahnya banyak sekali. Dan itu menandakan sebuah istana yang sangat besar. Seseorang kalau masuk ke dalam surga, maka akan terpandu oleh dayang-dayangnya ini yang menyambut dia. Nanti akan ada malaikat yang menyambut, salamun alaikum bima sabartum, selalu kalimat itu, keselamatan buat kalian karena berkat kesabaran kalian, selalu disambut gitu kan. Maka terpandulah dia ke istananya karena semua dayang-dayangnya akan menyambut dia. Ini makna yang lain kenapa dia, atau faktor yang kedua, penyebab kedua kenapa dia lebih tahu rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Karena terlalu banyak dan semua memang mengetahui. Kita pindah ke pasal 27, sifat hasyr. Ini sedikit mereview, kita kayak kembali ke bahasan tentang pembangkitan di mahsyar. Di sini diangkat surah Maryam ayat 85 sampai 86. Yang pegang buku silakan dibuka Al-Qur'annya. Billahi minasyaitonir rajim, ayat 85 sampai 86 ya. Yauma nahsyurul muttaqina ilal rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Ingatlah hari ketika, ingat di sini maksudnya pelajarilah supaya kalian tahu. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa. Takwa artinya orang yang patuh dan tunduk kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perurusan yang terhormat, artinya penyelesaian yang baik. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahannam dalam keadaan dahaga. Ini dua ayat yang diangkat oleh beliau tentang masalah bagaimana nanti pembangkitan itu. Jadi orang beriman sama orang yang bermaksiat itu akan terpisah dengan sendirinya di mahsyar. Diatur oleh para malaikat, orang-orang beriman sudah disusun semuanya dan mereka berdiri di belakang nabi mereka masing-masing. Jadi misalnya kita nanti umat Muhammad SAW, di depan kita nanti ada Nabi Muhammad SAW dan orang berimannya akan tersendiri, orang kafirnya akan tersendiri. Karena ada hadis yang berbunyi semua nabi akan berdiri di belakangnya kaumnya, beriman atau kafir, semuanya. Maka akan terpisah dengan sendirinya. Orang-orang mukmin akan mulia dan orang-orang kafir dan juga masuk dalamnya orang yang fasik, masih banyak dosanya, juga terpisah sendiri. Orang-orang beriman di sini disebutkan dengan kemuliaan. Kata para ulama, mereka tidak merasakan dahaga. Padahal pada saat itu panas, matahari cuma berapa mil saja. Sementara orang-orang kafir dan orang fasik merasakan dahaga. Sebagaimana hadis ayat tadi, ayat 86 dari surah Maryam ini. Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, meriwayatkan dalam Az-Zuhud, buku beliau judulnya Az-Zuhud nomor 83, dengan sanadnya dari Mujahid tentang firman Allah, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahannam dalam keadaan dahaga. Ia mengatakan leher mereka terputus karena kehausan, ya. Jadi sampai leher mereka rusak, ya, karena hausnya. Orang kalau terlalu haus tenggorokannya seperti luka, ya, dan itu sampai pada tingkat melukai leher mereka dari luar karena dahaganya, tapi nggak mati. Ini tafsir daripada Maryam 85-86 yang menandakan atau memberikan gambaran tentang keadaan manusia pada saat dibangkitkan di mahsyar. Firman Allah yang lain, surah Al-Kahfi ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nuqadir minhum ahada. Dan kalian akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan semua manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Berarti semua yang pernah hidup
manusia, semua yang Allah ciptakan manusia, baik dia hidup dalam umur tertentu yang sudah ditentukan 50, 70, 100 tahun, atau orang yang baru lahir meninggal, pokoknya sudah berbentuk manusia, apalagi sudah ada ruh. Kalau kita dalam di alam kita ini adalah 4 bulan di rahim ibu, semua akan dibangkitkan. Karena yang sudah ada ruhnya 4 bulan, kita akan ketemu sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, poster tubuhnya ya, sebesar Adam kalau laki-laki dan sebesar Hawa kalau perempuan, walaupun dia bayi meninggal tetap kembali kepada poster satu, semuanya sama tubuhnya, laki-laki seperti Adam, perempuan seperti Hawa, semuanya akan ketemu. Yang dimaksud di sini, kalian akan melihat bumi datar. Ini jangan lupa yang kita sudah bahas sebelumnya. Banyak orang salah faham, dianggap kiamat nanti kan hancur semua nih. Bahasa hancur yang banyak dibahas sebelumnya ya, tentang masalah kiamat kalau terjadi seperti apa. Gunung-gunung akan tercabut, bumi akan melayang seperti kapas, gitu kan? Ini sudah kena bahas semua sebelumnya. Maka gunung-gunung itu akan dicabut oleh Allah, kemudian dibenturkan dengan bumi, sehingga menjadi leburlah satu sama yang lain. Jadi digambarkan oleh para ulama, gunung-gunung itu kecabut, kemudian Allah menghantamkan kembali di tempatnya dia juga. Misal Gunung Bromo nanti tercabut pada hari kiamat, gitu kan? Cabut semua gunung. Lalu Allah Azza wa Jalla buat sejarak jarak tertentu, kemudian dihantamkan ke tempatnya sendiri, tempat gunung itu dasarnya ada. Sehingga antara bumi yang berisi dengan tanah-tanah batu ini terbentur dengan gunung itu, dan gunung itu jadi lebur, dan jadilah bumi ini jadi datar. Bumi ini datar, dan yang dibenturkan ini yang akhirnya berlebur adalah gunung-gunung. Tidak semua lokasi di muka bumi ini, termasuk kuburan kita, tidak ada masalah. Makanya orang dibangkitkan dari kuburannya nanti hari kiamat. Tapi sudah tidak ada bangunan satupun di muka bumi ini, nggak ada gunung, nggak ada pohon, nggak ada bangunan apapun, rata semuanya. Buminya akan rata seperti padang, dalam hadis lain dikatakan seperti padang pasir yang pasirnya berwarna putih, rata semuanya. Ini makna daripada dan kalian akan melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan pada saat itu semuanya dibangkitkan, yang bayi tadi sampai yang kakek-kakek dan nenek-nenek, semuanya. Dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Pasti semuanya akan bangun, kafir, beriman, semuanya. Kemudian surah Thaha ayat 102. Ini kena enggak ditulis ayatnya, maka silakan dibuka Qur'annya. Surah nomor 20 ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca dari ayat 100 ya. Kalau buka Quran supaya connect ya. Saya bacakan dari ayat 100-nya, surah Thaha ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Yang tidak mau pelajari Al-Qur'an, enggak mau terapkan hukumnya, enggak mau belajar bacaannya, ini akan jadi berat buat dia hari kiamat. Tentu di sini yang dimaksudkan adalah umumnya orang-orang kafir ya. Mereka tidak mau beriman. 101 khalidina fiha wa sa'alahum yaumal qiyamati himla. Mereka akan kekal dalam keadaan itu di neraka, dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat. Jadi hati-hati, ayat ini mengingatkan tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Baca, pelajari. Lalu 102, yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Yaitu pada hari ditiup sangkakala, dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram. Jadi pada saat itu kelihatan orang-orang kafir, salah satu cirinya sudah dikumpulkan satu sama yang lain, semua wajah mereka berwarna biru muram, biru yang kelihatan seperti memar ya.
Kalau ada orang luka memar kena biru, biasanya birunya agak tua, ada sedikit warna merah kadang-kadang ya, seperti itu. Na'udzubillah. Ini khusus untuk mereka. Lalu 103 menceritakan kepada kita, yatakhafatuna bainahum illa bithum illa ashra. Lalu mereka saling berbisik satu sama yang lain, kamu tidak berdiam di dunia melainkan hanya 10 hari. Jadi seakan-akan mereka saling mengingatkan, rupanya selama ini kita hidup 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, hanya seperti 10 hari ya. Pada saat itu orang bangun. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita kalau meninggal nanti, begitu ruh kita dicabut, datang malaikat maut, kita baru sadar, oh ternyata dunia selama ini yang saya lewatin cuma itu ya. Bahkan di surga nanti, orang kalau masuk di surga, insya Allah kita bahas di bahasan surga, itu seseorang bisa mengetahui riwayat hidupnya. Ya Allah, saya mau tahu riwayat hidup saya. Jadi riwayat dia masih bayi sampai dia mati, sekejap dia bisa tahu. Di waktu akhirat, satu hari waktu akhirat sama dengan 1000 tahun waktu dunia. Jadi kalau kita lewatin 100 tahun misalnya, berarti hanya 10% dari waktu satu harinya di dunia yang dia pakai tonton tuh. Dia udah tahu. Oh ini dia kecil, oh ini waktu saya lari, ini waktu saya ngambil mangga, ini waktu ini. Tahu semua, ini pernah saya gini, sampai selesai. Oh ternyata cuma ini riwayatnya. Gitu. Makanya Allah SWT selalu ingatkan, kehidupan dunia cuma sebentar, jangan dikejar. Ini maaf teman-teman, bapak ibu yang sudah sepuh yang hadir di sini. Coba bayangkan dari pada saat kita masih kecil dulu, sejenak pada saat ini, gitu kan? Merenungi berapa lama kira-kira yang sudah 60 tahun, 70 tahun. Seperti 70 tahun kah yang dibayangkan yang besar? Seperti baru kemarin, gitu kan? Seperti baru berapa hari. Itulah hakikat kehidupan dunia. Maka jangan jadikan sebagai target. Cuma di umur 30 tahun dulu pernah kita gagal makan di satu restoran. Sekarang baru, sudah lewat ya. Mungkin kita pengen pada saat itu tidak terjadi. Apa ruginya? Atau kita pernah mau menikah sama seseorang terus tidak jadi. Sekarang sudah lewat 30 tahun yang lalu. Ruginya apa? Artinya coba bayangkan sesuatu yang besar lah yang kita sudah kehilangan di dunia ini. Lalu sekarang kita baru ingat. Apa yang rugi? Enggak ada sesuatu. Tangan kita enggak putus, mata kita enggak buta. Enggak ada sesuatu. Dunia begitu. Artinya sesuatu yang luput pun tidak ada sesuatu yang yang rugi itu hanya kalau kita tidak sempat beramal soleh, sehingga kita dapat derajat yang tinggi di surga. Karena di sana kehidupan abadi. Dunia ini sebentar. Jadi jangan terlalu habisin umur di situ. Ada orang bersedih sampai kurus badannya hanya karena ada orang tidak bayar utang. Hanya karena mungkin ada yang ceritain dia gosip. Hanya mungkin kehilangan apalah benda. Dia bukan muhasabah, oh mungkin mobil saya hilang atau motor saya hilang karena ada uang haramnya, ya Allah gantikan. Padahal Allah lagi tarik dia supaya lebih dekat dengannya. Tidak ada yang rugi sebenarnya. Kira-kira sesuatu, kehilangan dunia ini pun sesuatu yang besar adalah hal yang kecil sekali. Kalau kita lihat rentetan hidup kita nanti, ternyata cuma kecil semua itu. Enggak ada nilainya. Kata Allah SWT 104-nya, nahnu a'lamu bima yakuluna idh yakulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan. Jadi pada saat itu mereka bisik-bisik pun Allah sudah tahu. Buktinya sekarang saja sebelum dibangkitkan di mahsyar, kita lagi duduk di sini di masjid ini. Jadi tahu apa yang mereka mau bicarakan kan? Allah sudah bongkar kayak tadi, mereka akan bisik-bisik satu sama yang lain mengatakan kayaknya hidup dunia kemarin cuma 10 hari ya. Allah mengatakan kami lebih tahu apa yang mereka bicarakan itu. Buktinya Allah sudah ceritakan pada kita sekarang. Sebelum terjadi mahsyar, Allah sudah ceritain. Allah sudah tahu apa yang mereka mau ucapkan. Ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka, kalian tidak tinggal di dunia, melainkan hanya sehari saja. Jadi pada saat mereka saling bisik, ada orang beriman di situ, orang beriman ini akan mengatakan, kalian tidak meninggalkan, kalian tidak tinggal di dunia kecuali hanya sehari. Kita lanjutkan beberapa ayat ke depannya. 105. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Dan mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang gunung-gunung. Diapakan nanti hari kiamat? Katakan, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Habis.
Ini tentu Bapak Ibu yang sudah sering ke gunung, lihat wilayah pegunungan, tahu nih bagaimana kokohnya gunung-gunung. Terbukti kita bisa bangun apapun di atasnya. Kita bisa mengambil apapun dari dalamnya, gitu kan. Kalau dikerok pun gunung itu lama baru habis, gitu kan. Ada gunung-gunung yang luar biasa besarnya. Dan banyak gunung-gunung Bapak Ibu sekalian yang manusia sekarang baru temukan, ternyata penuh di lautan. Lautan itu penuh dengan gunung-gunung. Dan gunung-gunung yang di lautan itu kemudian menjulang ke atas, yang keluar itu cuma sebagian daripada yang dibandingkan dengan yang di dalam. Karena gunung kan ngerucut. Jadi semua yang keluar dari lautan itu adalah bagian kecilnya. Jadi kalau kita lihat sekarang gunung-gunung banyak ini, kemudian ada lautan di sekitarnya, itu berarti sampai ke bawah itu kakinya gunung itu, gitu kan. Itu jauh lebih besar, semuanya akan tercabut. Kata Allah SWT ayat 16-nya, فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَا, dan dia Allah akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Karena dibenturkan tadi saya kasih contohnya, kemudian menjadi rata semuanya. 107, لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَى, tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi. 108, يَوْمَ إِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْزَا, pada hari itu manusia mengikuti, menuju kepada suara penyeru, nanti ada malaikat akan menyeru, dengan tidak berbelok-belok, arahnya satu, dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, enggak ada yang berani bicara pada saat itu, dan kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Ini keadaan tentang mahsyar. Kemudian kita tutup teman-teman sekalian sampai ayat 110 ya. 109-nya, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak bermanfaat syafaat. Lobi-lobi, memo, apalah namanya, sogokan, enggak ada semua. Enggak bermanfaat. Enggak ada manfaatnya. Kecuali syafaat orang yang Allah zat yang Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhai perkataannya. 110 yang terakhir, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma, dan dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah. Tentu ini lanjutan-lanjutannya semua adalah masih berbicara tentang masalah orang-orang yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat, yang zalim dan juga orang-orang yang beriman. Baik, saya bacakan dua ayat lagi, maaf, supaya lebih lengkap lagi. 111-nya, وَعَنَتِ الْأُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمُ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَ, dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada Tuhan yang hidup kekal, lagi senantiasa mengurus makhluknya, dan sesungguhnya telah merugilah orang-orang yang melakukan kezaliman. 112, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا, dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal yang soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak perlu khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya, dan tidak pula akan pengurangan haknya, semua dia akan dapat. Saksi bahasan kita, semua ayat-ayat tadi ini dari 102 sampai 112 ya, menjelaskan tentang bagaimana perhimpunan yang terjadi di hari kiamat itu. Selanjutnya surah Maryam ayat 68. Kita kembali ke surah Maryam, satu surah sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. Demi Tuhanmu hai Muhammad, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka, semua manusia, bersama syaitan, semua jin-jin. Kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut. Mereka akan melihat neraka, dan orang-orang kafir, ini sudah kita jelaskan, dan orang-orang yang akan masuk ke neraka, orang munafik, orang musyrik, mereka akan diletakkan di depan neraka jahannam dalam keadaan terlutut,
kemudian dirantai dan dilemparkan. Kita lanjutkan ayat 69-nya. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu al-rahmani 'itiyya. Kemudian pasti kami akan tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Artinya akan diambil, dilemparkan ke neraka tanpa hisap lagi. Enggak ada lagi timbangan amalnya. Orang kafir, munafik, musyrik ini masuk neraka tanpa hisap. Ayat 70, ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Sampai ayat 72 kita baca ya. Ayat 71-nya, وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيًّا. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Maksudnya akan lewat di atasnya. Orang-orang kafir, munafik, musyrik dilempar langsung masuk tanpa hisab. Orang-orang beriman yang fasik masih banyak dosanya pasti lewat di atas neraka Jahannam untuk dimasukkan ke neraka. Dan orang-orang beriman yang akan masuk ke dalam surga pasti lewat juga untuk mengetahui, oh ternyata ini neraka. Sebagian ulama mengatakan bahkan orang-orang beriman itu bisa merasakan sebagian dari panasnya, tapi tidak melukai mereka, karena lewat di atasnya, sehingga mereka tahu bagaimana dahsyatnya siksaan yang Allah telah ancamkan. Ayat 72 memastikan orang-orang beriman itu akan lewat, kemudian mereka akan diloloskan. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Kemudian kembali ke surah Thaha, kita ikuti urutan buku ya, maaf ini. Urutan dalam buku kita ikutin. Surah Thaha kembali ke surah 20 ayatnya 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ عَامًا. Jadi selain orang kafir tadi terpisah dengan orang beriman, wajah mereka berwarna biru muram, gitu kan? Kemudian dalam kondisi berlutut, ya. Keadaan-keadaan pada saat di perhimpunan pada saat itu ya. Ada juga orang yang dibangkitkan dalam kondisi buta, tidak melihat sama sekali. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan, kata Allah, peringatanku, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka sungguhnya baginya kehidupan yang sempit, pasti sempit hidupnya di dunia. Semua serba kurang, masalah demi masalah yang dihadapi. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini ciri orang juga di mahsyar. Kemudian surah Isra ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Ada juga orang dibangkitkan pada hari kiamat, kata Allah, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak, ya. Ini ciri yang lain. Ada juga orang seperti itu pada hari kiamat. Tentu Bapak Ibu kalau mau menggambarkan tentang masalah buta ini, kalau misalnya lagi terjadi ada musuh masuk di satu kota, di kota kita misalnya, na'udzubillah, satu waktu, misalnya ini contoh saja, kemudian dikepunglah kita semua ini dan setiap saat bisa dibunuh oleh musuh, tetapi dalam kondisi mata kita buta atau mata kita ditutup dengan kain, beda dengan kondisi orang yang terbuka, mungkin dia masih bisa melihat, masih bisa tahu celah lari kemana. Jadi dibangkit dalam keadaan buta ini tambahan siksaan ini. Ini rumit ini. Makanya di sini Allah sebutkan itu. Dibangkitkan dalam kondisi dia buta, ada yang tuli, ada yang pekak. Semuanya jadi enggak tahu apa yang terjadi nih. Dia tersiksa kah? Dia dilempar ke neraka kah? Dia bisa selamat kah? Tapi ini hanya terjadi bagi orang-orang kafir ya. Orang beriman tidak seperti ini. Orang beriman akan aman.
tidak ada yang buta. Ini juga sebagian ulama mengatakan bisa terjadi pada orang-orang yang fasik, yang banyak sekali dosanya gitu. Lalu kita lihat surah As-Saffat ayat 22. Selanjutnya, As-Saffat ayat 22. Surah nomor 37 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebentar dulu, saya lihat ayat-ayat sebelumnya. Baik, kita mulai baca dari ayat 21. Hada yaumul fasli alladhi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari keputusan, kalau orang nanti sudah dibangkitkan di mahsyar, inilah hari keputusan yang telah kamu selalu dustakan selama ini. Banyak orang diingatkan, jangan berbuat dosa, akhirat, ada siksaan. Kata Allah di ayat 22, ini saksi bahasa yang ditulis di buku, Uhsyurul ladhina zalamu wa azwajahum wa makanu ya'budun. Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah. Kita lanjutkan beberapa ayat ke depan. Ayat 23-nya, min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Jadi orang yang pernah sembah berhala, orang yang pernah sembah manusia, orang yang pernah sembah syaitan, Allah bangkitkan semua bersama-sama. Berhala-berhala yang pernah dia sembah dibangkitkan juga. Allah SWT datangkan kembali. Lalu dikatakan, yang mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah, pandu mereka, disuruh para malaikat, kepada neraka jahannam. Ayat 24, waqifuhum innahum mas'ulun, dan tahan mereka di tempat perhentian karena mereka akan diminta pertanggungjawaban. Lalu kata Allah, ditanya pertama sekali sebelum mereka dilemparkan ke neraka jahannam, malakum la tanasarun, kenapa sekarang kalian tidak tolong-menolong? Balhumul yawma mustaslimun, kata Allah, karena memang pada hari itu mereka akhirnya menyerahkan diri. Terus ya, kita baca beberapa ayat. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Pada saat itu mereka saling berhadap satu sama yang lain dan mereka akhirnya berbantah-bantahan. Apa yang mereka bilang? Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpin-pimpinan mereka, sesungguhnya kalianlah yang datang kepada kami dari sisi kanan. Maksudnya sisi kanan ini ngerayu kami, enggak apa-apalah, janjikan ini, enggak masalah, atau diberikan fasilitas. Kayak pemerintah misalnya memberikan fasilitas perzinahan, fasilitas ini. Nanti orang-orang yang buka fasilitas perzinahan itu akan berkata di depan Allah nanti hari kiamat kepada pemimpin, kalian dulu yang izinkan kami, misal. Itu pembicaraan di antara mereka nanti. Qalu bal lam takunu mu'minin. Tapi pimpinan mereka mengatakan, sebenarnya kalianlah yang tidak beriman. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan, bal kuntum qauman taghin. Kata pemimpin mereka, dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadap kalian, bahkan kalianlah kaum yang melampaui batas. Fahaqqa alaina qawlu rabbina inna ladzaikun. Maka pastilah putusan azab Tuhan kita semuanya terhadap kita nih, kata mereka ya. Sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Fa'agwainakum inna kunna ghawin. Maka kami telah menyesatkan. Kami telah menyesatkan kalian, sungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat. Jadi akhirnya kalaupun pimpinannya mengatakan percuma, kita sekarang mau bantah-bantahan tidak ada gunanya. Azab nih neraka kita akan masuk semua. Tidak ada gunanya. Ini sekaligus memberikan peringatan. Jangan karena ada izin untuk berbuat dosa, misalnya izin buat ini, buka itu, lalu kita bilang kenapa pemerintah izinkan, gak apa-apa deh, kita buka aja. Jangan, karena nanti Allah sudah ceritakan, yang memberikan izin semua itu akan menolak hari kiamat. Kalian sendiri salah. Siapa suruh? Gitu kan. Seperti itulah. Kemudian dikatakan di sini, fa innahum yauma idzin fil adzabi mushtarikun. Maka sungguhnya mereka nanti pada hari kiamat di neraka bersama-sama dalam azab. Inna kadzalika naf'alu lil mujrimin. Begitulah kami lakukan terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Jahat ini maksudnya tidak mengikuti perintah Allah.
innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka selalu di dunia kalau dikatakan la ilaha illallah, enggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, patuhi, tinggalkan larangannya, nanti ada surga dan neraka, mereka selalu mengatakan atau menyombongkan diri. Wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Lalu mereka ada di antara ini teguran kepada orang-orang Arab jahiliyah di Mekah. Mereka berkata kepada Nabi SAW, apakah sungguhnya kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami, patung-patung yang kami buat ini, hanya karena seorang penyihir, penyair, penyair yang gila, julukan kepada Nabi SAW. Bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Tapi kalian tidak tahu, sebenarnya Muhammad itu telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Lalu terakhir adalah, innakum ladzaikul adzabil alim. Sesungguhnya karena perbuatan kalian tadi menolak untuk beriman dan beramal saleh akan membuat kalian masuk kepada azab yang pedih. Ayat demi ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keadaan di mahsyar. Tapi yang dari ayat panjang tadi surah As-Saffat ini ya. Dari ayat 22 sampai ayat tadi 38 ya. Saya bacakan tadi sampai ayat 38, semua itu menggambarkan kepada kita tentang adanya dialog di antara orang-orang yang akan masuk neraka, dari orang yang mengajak dan orang yang diajak, dari pemimpin dengan bawahan ya, termasuk kalau ada teman-teman yang kerja di perusahaan begitu, atasannya suruh buat nota palsu ya jangan mau. Nanti hari kiamat kita yang bertanggung jawab. Ya silakan buat sendiri. Saya enggak mau ikut-ikutan, gitu kan. Kalau perlu ancam, kalau begini saya akan laporin nih ke polisi. Kalau memang kita yang mau dipecat, harus begitu, ingkar mungkar, nggak bisa. Supaya dia berhenti. Ada orang malah keluar, jangan keluar, kecuali kalau memang perusahaannya haram, gitu kan. Kalau enggak ingatkan, ancam, kalau enggak saya lapor nih, kalau saya disuruh begini, gitu kan. Supaya dia takut, dia berhenti. Karena kadang-kadang ada orang, subhanallah, malah dia yang terzalimi, gitu kan. Ini harus diberhentikan, enggak boleh tidak. Jangan sampai malah didukung, gitu. Ada banyak orang, subhanallah, yang bilang, Ustaz, saya terpaksa melakukan dosa karena atasan saya ajak. Apa boleh buat? Diajak ke diskotik, diajak ke karaoke, harus saya ikut karena urusan kerjaan. Nah ini sama nih, dalam ayat tadi sudah dijelaskan. Nanti hari kiamat bantah-bantahan sendiri tuh. Kamu kan yang ajak, ya kamu yang ikut. Gitu. Jadi begitu. Apa gunanya? Gak ada gunanya. Gitu. Ini teman-teman yang habisin waktunya, umurnya di diskotik setiap malam, apa yang didapat? Apa yang didapat coba? Apa? Gak ada, kupingnya pekak, sakit, ngomong harus teriak-teriak sama orang, mabuk-mabukan. Allah, syaitan menghiasi buat mereka. Khamr itu, teman-teman sekalian, kata ulama ya, khamr itu diadakan penelitian kepada orang-orang yang taubat lalu ditanya, apa yang kamu rasakan sekarang setelah kamu taubat di khamr itu? Apakah ada manis? Sama madu kah? Samakah dengan sirup? Jawabannya semua tidak, pahit malah. Gak enak malah. Tapi syaitan menghiasi seakan-akan itu lebih hebat, lebih baik daripada madu yang jelas-jelas buat kesehatan, manis gitu. Apa yang mereka dapat? Gak ada. Orang yang sudah berzina sekarang, berzina gonta-ganti pasangan, anggap sudah berzina dengan 1000 orang. Misal, gonta-ganti pasangan, sebentar ini, sebentar itu, baik. Sekarang, di hari ini, setelah dihabiskan umurnya 40 tahun, 50 tahun dalam zina itu, apa yang dia dapat? Masih ada kenikmatan yang dirasakan pada hari ini? Lewat, tapi masalahnya hisapnya berat. 1000 kali berzina berarti 1000 kali siap dibakar di neraka kan gitu. Maka beda dengan orang yang beramal soleh, Bapak Ibu sekalian. Kalau amal soleh berbeda, amal soleh yang pernah kita kerjain 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, pernah haji, pernah sholat, tetap kita akan rasakan, akan dapatkan nanti hasilnya hari kiamat gitu kan. Tidak ada sesuatu yang lewat. Selanjutnya firman Allah surah Fussilat ayat 19. Ya, surah nomor 41, berdekatan semua kok ini. Saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuz'un. Dan ingatlah
Ingat di sini artinya pelajari. Ketika musuh-musuh Allah digiring, musuh Allah semua yang membangkang beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Dan ingatlah ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka Jahannam, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Itu saksi bahasan yang ingin disampaikan oleh penulis. Saya akan bacakan seperti tadi beberapa ayat ke depan supaya nyambung bahasan kita. Ayat 20-nya, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. Ayat-ayat ini Bapak Ibu sekalian menjelaskan kepada kita pembantahan jelas kepada orang yang menganggap kalau dia lagi sendiri buat dosa tidak ada yang tahu. Tubuhnya, kulitnya, darahnya, urat sarafnya, semuanya ini bisa berbicara pada hari kiamat. Kata Allah tadi di ayat sebelumnya, ayat 20, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan kulit mereka menjadi saksi, berbicara terhadap mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Apa sih yang mereka bilang? Ya, mata bilang saya pernah melihat, telinga bilang saya dengar, lidah bilang saya menjilat, tangan bilang saya memegang, kaki bilang saya melangkah, dan seterusnya. Lalu orang ini berkata kepada kulitnya sendiri, dia bicara dengan kulitnya. Dan mereka berkata pada kulit mereka, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ مِمَّا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Maka kulit mereka menjawab, Allah lah yang telah menjadikan segala, membuat kami berbicara, yang telah menjadikan segala sesuatu berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu, kulitnya bicara, dia yang telah menciptakan kamu pertama kali dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ayat 22, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِيرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu sendiri. Bahkan kamu mengira bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Itu kebodohan. Kalau ada orang anggap Allah tidak tahu, kebodohan. Yang ciptakan semua urat sarafnya, semua per milimeter dari kulitnya, semua yang kita makan, yang kita minum, yang kita masukkan, yang kita keluarkan, semua Allah yang ya, yang ciptakan. Bagaimana kita anggap ada sesuatu yang Allah tidak tahu? Terakhir ayat 23-nya, wa dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah prasangka kalian yang telah kalian prasangkakan kepada Tuhan kalian, maksudnya kalian tak kira Allah tidak tahu. Dia telah membinasakan kalian, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang rugi. Jadi saksi bahasan kita di sini adalah ada orang-orang nanti musuh-musuh Allah yang tidak mau beriman dibangkitkan dan dalam kondisi mereka semua diberikan kesaksian oleh anggota tubuhnya sendiri. Selanjutnya surah Furqan ayat 34. Sudah ketemu surah nomor berapa? Ya? 25. Tinggal dibuka ayatnya 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim alladziina yukhsyaruna 'ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Dan orang-orang yang dihimpunkan ke neraka Jahannam dengan diseret atas muka-muka mereka, mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Itu semua ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang sifat perhimpunan pada hari kiamat.
Kita sekarang masuk ke hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang masalah pembangkitan ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami untuk memberikan nasihat. Seraya beliau bersabda, ayyuhan nas, innakum mahsyuruna ilallahi hufatan uratan gurla, kama badana awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ala wa inna awwalal khalaiki yuksa yawmal qiyamati Ibrahimu alaihi salam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadu bihim dhatal shimal faakulu ya rabbi usayhabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak faakulu kama qala al-abdus salih wa kuntu alihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta al-rakib alihim wa anta ala kulli shay'in shahid. Itu syahidnya dalam bahasa Arab dihapus yang satu ya, ada dua di situ. Bisa lihat bukunya, yang pegang buku. Dalam ayat itu ayat Al-Quran. Ala kulli syai'in syahid. Syahidnya ada dua kan? Dicoret yang satunya. Sudah? In tu'adzibuhum fa'innahum ibaduk wa in takfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan, kata Nabi SAW, kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, tanpa busana, lagi tak berkhitan. Jadi semua kita dibangkitkan dalam kondisi memang tidak berbusana. Ada riwayat lain menjelaskan, Aisyah sempat mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu laki-laki perempuan akan saling lihat satu sama yang lain. Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada hari itu bukan seperti yang kau bayangkan. Enggak ada lagi waktu orang mau lihat auratnya orang lain. Di hari kiamat sudah enggak ada. Jangankan hari kiamat, sekarang kalau kondisi Jakarta lagi diserang sama musuh, di sana sini orang pegang pedang, main ditebas saja orang yang lewat. Ada orang lari telanjang, Bapak Ibu masih sempat lihat auratnya? Hah? Atau ada kebakaran, ada gempa. Udah enggak terfikir. Karena orang terfikir untuk berbuat dosa itu kalau lagi santai, lagi enggak ada masalah. Nah itu baru buat dosa. Makanya kita disuruh mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Karena waktu buat dosa itu syaitan paling gampang menguasai orang kalau lagi lagi santai-santai ya. Maka itu lebih banyak berbuat dosa. Makanya isi semua dengan ibadah. Yang jelas saksi bahasan kita adalah nanti hari kiamat orang akan dibangkitkan telanjang kaki, tidak ada alas kakinya, tanpa busana dan tanpa terkhitan. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah surah Al-Anbiya 104 yang artinya sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitu pula kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati, kata Allah, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah manusia pertama yang diberi pakaian ialah Ibrahim alaihissalam. Sampai di sini ditahan dulu. Sebagian ulama mengatakan salah satu hikmah kenapa Ibrahim alaihissalam yang pertama diberikan baju, kenapa bukan Adam ayahnya misalnya, kenapa bukan Nabi Muhammad SAW, ini balasan kepada dari Allah kepada Ibrahim alaihissalam pada saat dia mau dibakar di api, si Namrud sempat membuka bajunya, menyuruh membuka bajunya dan dilempar dengan alasan agar Ibrahim lebih merasakan panasnya api itu. Maka Allah berikan kemuliaan. Ketahuilah kata Nabi Muhammad SAW, lanjutan hadis, bahwa sejumlah orang dari umatku akan dibawa, lalu mereka ditarik di sebelah kiri. Sebelah kiri maksudnya akan diseret masuk dalam api neraka. Maka aku mengatakan, wahai Rabbku, mereka para sahabatku. Lalu dia menjawab, Allah menjawab, sungguhnya kamu tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggalmu. Sampai sini ditahan dulu. Yang dimaksud adalah di sini, mereka adalah sahabatku. Ini kata ulama hadis dihubungkan dengan kasus setelah pembebasan kota Mekah. Setelah pembebasan kota Mekah, Bapak Ibu sekalian, Allah menyebutkan dalam surah An-Nasr ya. Surah ini menjelaskan manusia datang berbondong-bondong mengucapkan syahadat. Karena waktu itu pasukan muslimin sudah 10.000 orang jumlahnya yang menyerang Mekah,
Dan setelah Mekah ditaklukkan dan banyak yang masuk Islam pada saat itu, jumlah pasukan muslimin berlipat-lipat. Seluruh suku Arab di Jazirah Arab ketakutan pada saat itu. Ada di antara mereka yang masuk Islam karena takut. Memang karena takut. Takut nanti mereka dianggap kafir, mereka diserang, gitu kan? Memang ada seperti itu. Maka mereka berbondong-bondong mendatangi Madinah. Lalu semuanya syahadat. Nah, orang yang sejumlah banyak ini sampai dalam riwayat dikatakan Madinah penuh berdesak manusia. Enggak bisa ada tempat celah lewat. Saking penuhnya manusia, semua datang, gitu kan? Allah mengatakan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan pada saat itu kau lihat Muhammad, orang manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Allah, gitu kan? Masuk semuanya. Nah, orang-orang yang sempat syahadat kemudian mereka pulang ke kaumnya, tidak sempat tinggal belajar Islam, ini orang yang banyak murtad setelah meninggalnya Nabi SAW. Orang-orang ini. Karena kalau tidak dijelaskan seperti ini, orang akan faham, seperti ada pemahaman orang-orang Syiah yang mengatakan, buktinya ada sahabat yang dianggap kafir nih, gitu kan? Masuk neraka. Padahal bukan sahabat yang mulia yang ikut berperang dengan Nabi SAW, bukan mereka yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah orang-orang tadi itu. Karena definisi sahabat adalah siapapun yang melihat Nabi SAW dengan mata kepalanya, beriman pada Nabi SAW dan meninggal dalam keyakinan tersebut. Maka berarti orang ini biar sekejap lihat Nabi syahadat, maka dikatakan dia sahabat, gitu kan? Makna daripada sabda Nabi SAW, ya Allah, waktu lihat orang-orang ini sebagian kan syahadat depan Nabi, Nabi lihat, Nabi tahu, maka ini sahabatku, sempat jadi sahabatku nih. Kata Allah SWT, kau tidak tahu apa yang terjadi setelah kau meninggal. Karena ternyata memang setelah meninggal terjadi pemurtadan. Dan kita tahu dalam buku-buku sejarah Islam ada pasukan yang dibentuk oleh Abu Bakar untuk memerangi mani'uz zakah namanya. Orang-orang yang menolak membayar zakat. Jadi ada suku-suku Arab yang masuk Islam di zaman Nabi SAW di akhir-akhir hidup beliau. Kemudian mereka menyetor zakat harta mereka ke Madinah. Nanti Nabi SAW yang mengalokasikan, gitu kan. Ternyata setelah Nabi SAW meninggal, mereka nolak. Kami gak mau lagi bayar zakat. Ya. Karena kejahilan, mereka tidak tahu. Maka sama Abu Bakar diperangi pada saat itu. Nah, orang-orang ini pernah jadi sahabat Nabi, tapi diperangi oleh Abu Bakar. Karena ternyata, kata Abu Bakar, saya akan memerangi siapapun yang membedakan antara zakat sama sholat. Sampai peran terbesarnya Abu Bakar, kata ulama, adalah bagaimana beliau mempertahankan adanya rukun Islam zakat. Karena kalau pada saat itu dibiarkan, maka mungkin zakat tidak ada lagi hukumnya sekarang. Ya. Seperti itu memahaminya. Jadi di sini bukan sembarangan sahabat ya. Tapi memang dasarnya orang-orang yang murtad pada saat meninggalnya Nabi SAW. Maka aku mengatakan sebagaimana perkataan hamba Allah yang saleh. Maksudnya di sini adalah kasih tulis itu ya. Perkataannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa nanti hari kiamat akan didatangkan di hari kiamat. Lalu kata Allah, Bani Isa, hai Isa, ya, apakah kau mengatakan kepada pengikutmu agar sembahlah aku dan ibuku? Kata Nabi Isa, tidak pernah ya Allah. Saya hanya mengucapkan apa yang kuajarkan agar menyembah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Dan engkau lah yang menjadi saksi pada saat aku hidup dan engkau yang mengetahui keadaan mereka pada saat aku sudah meninggal. Lalu Nabi Isa berkata tentang umatnya yang sudah ditinggalkan, akhirnya mereka murtad, mereka buat macam-macam, mereka mengakui Isa sebagai anak Tuhan dan seterusnya. Dia berkata, dan aku adalah saksi terhadap mereka selama aku masih di tengah-tengah mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW mengucapkan apa yang diucapkan Isa alaihissalam pada saat itu di mahsyar. Dan di sini Nabi SAW mengatakan hamba saleh, maksudnya Isa alaihissalam. Jelas ya? Baik. Maka setelah engkau wafatkan, ini masih firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, akhir-akhir surah Al-Ma'idah tentunya. Yang jelas di sini Isa alaihissalam akan berkata, pada saat aku masih ada di tengah-tengah mereka, aku menjadi saksi. Ya. Selama aku masih di tengah-tengah mereka, maka setelah engkau wafatkan atau angkat aku, engkau lah yang mengawasi mereka. Dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau lah zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ini surah Al-Ma'idah 117-118. Lalu dikatakan kepadaku, lanjutan hadis, Nabi SAW masih mengatakan, sesungguhnya mereka telah berbalik ke belakang
murtad maksudnya, sahabat-sahabat Nabi tadi yang Nabi sebutkan, sejak kamu berpisah dengan mereka. Saksi bahasan kita di sini sebenarnya adalah masalah pembangkitan tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan juga tanpa terkhitan. Di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu hufatan uratan gurla. Qalat Aisyah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuruna ba'dhum ila ba'd. Qala al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik. Manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki, tak berbusana, lagi tak berkhitan. Aisyah mengatakan, apakah laki-laki dan perempuan semuanya akan melihat satu sama yang lain? Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, perkara lebih dahsyat daripada memperhatikan hal itu. Selanjutnya adalah hadis Nabi SAW riwayat Tabarani dalam Kitabul Awsat dengan sanad sahih. Sebagaimana juga Al-Mundhiri menyebutkan dalam Kitabut Targhib. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan bertelanjang kaki dan tanpa busana. Maka Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, betapa malunya sebagian dari kami memandang sebagian yang lain. Maka beliau menjawab, manusia pada saat itu tengah sibuk. Aku bertanya, apa kesibukan mereka? Maka beliau menjawab, lembaran-lembaran catatan amal disebarkan yang berisikan segala yang kecil, segala yang sekecil atom atau sebesar biji sawi. Ini seperti debu pun tetap akan diperlihatkan pada saat itu. Jadi manusia tersibukkan sekali dengan itu. Saksi bahasan masih sama, dibangkitkan dengan telanjang kaki dan tanpa busana. Hadis selanjutnya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas tanah putih seperti bulatan yang jernih. Jadi tanahnya putih dan bulatannya jernih, tidak ada campuran hitam, semuanya warna putih, itu adalah mahsyar. Dan saya sudah jelaskan tadi di awal-awal bagaimana prosesinya. Allah Subhanahu wa taala menghantamkan gunung dengan tanah sehingga semuanya tidak ada bangunan lagi dan berubah menjadi warna yang putih. Dalam riwayat yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Anas radhiyallahu anhu menceritakan seseorang mengatakan, wahai Rasulullah, Allah telah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 34, "Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makana wa adallu sabila." Orang-orang yang dihimpun ke neraka jahannam dengan diseret di atas muka mereka, mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Apakah orang kafir dikumpulkan dengan diseret di atas mukanya? Jadi maksudnya sahabat ini gimana sih orang diseret dengan mukanya itu? Beliau menjawab, "Alaisa alladhi amsyahu ala rijlaini fid dunya qadirun ala an yumsyahu ala wajhi?" Bukankah kau yakin bahwasanya zat yang telah menjalankan di atas kedua kakinya semasa di dunia kuasa akan menjalankannya di atas mukanya? Bukan mustahil bagi Allah. Allah ubah mukanya yang dipakai jalan sebagai bentuk kehinaan dan penyiksaan. Wa na'udzubillah. Berarti hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya memang ada orang yang dibangkitkan dengan wajahnya yang jalan, tersiksa dia. Kata Adam mengatakan, tentu demi keperkasaan Rabb kami. Langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Tirmizi dan beliau menghasankan hadis ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam tiga golongan, segolongan berjalan, segolongan berkendaraan, dan segolongan lainnya berjalan di atas muka-muka mereka. Ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana mereka berjalan di atas muka-muka mereka? Beliau menjawab, zat yang menjalankan mereka di atas kedua telapak kaki mereka di dunia berkuasa untuk menjalankan mereka di atas wajah-wajah mereka. Ketahuilah, sesungguhnya mereka menghindarkan wajah mereka dari setiap duri. Mereka berusaha lewat, menjalan dengan wajahnya. Wa na'udzubillah. Tentu di sini ulama mengatakan, orang-orang yang jalan dan orang yang menunggangi kendaraan, ini adalah orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang berkendaraan adalah orang-orang beriman yang lolos surga, masuk surga tanpa hisab. Orang-orang yang berjalan kaki adalah orang-orang yang masih membutuhkan timbangan amal.
Sementara orang yang dibangkitkan berjalan dengan wajahnya adalah orang-orang kafir, munafik dan orang musyrik. Hadis selanjutnya hadis riwayat Tirmidzi. Bahz bin Hakim meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dengan berjalan kaki dan berkendaraan serta berjalan di atas wajah-wajah mereka. Hadis yang lain juga, ini masih sama saksi bahasanya ya, berarti dalam kondisi berjalan dengan wajah. Hadis selanjutnya riwayat Imam Ahmad Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya Rasulullah SAW bersabda, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsal adh-dharri fi surati ar-rijal yaghshahum adh-dhullu min kulli makan yusaquna ila sijni ila fi jahannam." Yuqalu lahu bulas ta'luhum narul anyar yuskawna min usarati ahli nar tinatal khabal wa na'udzubillah. Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti butiran-butiran pasir dalam rupa manusia. Jadi orang-orang sombong nanti kecil sekali, ya, kecil sekali. Mereka dibangkitkan seperti ya, butir-butiran pasir. Orang-orang sombong dikumpulkan pada hari kiamat seperti butir-butiran pasir dalam rupa manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala tempat. Maksudnya, diinjak-injakin oleh orang, bisa setiap saat diinjak. Orang gak lihat, karena kecilnya. Ini khusus untuk orang-orang yang sombong. Mereka diliputi kehinaan dari segala tempat. Mereka digiring ke sebuah penjara di Jahannam yang bernama Bulis. Yang mereka diliputi api yang sangat panas di penjara itu, di tempat itu diliputi dengan api yang sangat panas, serta mereka diberi minum dari cairan ahli neraka, tinatul khabal. Masih ingat tinatul khabal ya? Nanah dan darahnya penghuni neraka, itu minuman mereka. Zar, kata penulis ini, adalah bentuk jamak daripada zarra atau butiran pasir. Mereka akan dibangkitkan lebih halus dan lebih tipis daripada itu. Ini penyerupaan dengan bentuk mereka yang kecil, sehingga penghinaan bagi mereka. Ishara ahli nar, cairan ahli nar, atau usara di sini maksudnya, usara, isara atau usara. Kalau mau ditambah supaya lebih pasti, sebelum i dikasih koma atas, karena itu ain, usara atau isara gitu kan. Cairan ahli neraka yaitu apa yang diperas dari tubuh mereka berupa luka dan nanah. Ini diberikan minuman bagi penghuni neraka. Wa na'udzubillah. Hadis selanjutnya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dengan tiga cara. Ragibina warahibin. Maksudnya dalam keadaan senang dan juga ketakutan. Ada sedikit khawatir. Dua orang di atas unta. Tiga orang di atas unta. Empat orang di atas unta. Dan 10 orang di atas unta. Sisa mereka dikumpulkan oleh api, yang tidur bersama mereka di mana mereka tidur, bermalam bersama mereka di mana mereka bermalam, pagi bersama mereka di mana mereka berada, dan berjalan bersama mereka di mana mereka berjalan. Jadi saksi bahasan adalah adanya orang pada hari kiamat nanti, orang-orang kafir di mahsyar itu, mereka sudah dibakar dengan api. Mereka sudah dibakar dengan api. Jadi dimanapun mereka bergerak di mahsyar, api selalu bersama mereka sebelum masuk neraka. Ini juga bentuk pembangkitan yang terjadi pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain juga menjelaskan kepada kita, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ini menandakan karena panasnya sampai akhirnya orang-orang pada keringatan. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia berpeluh mengeluarkan keringat pada hari kiamat, sehingga peluh mereka masuk di bumi sedalam 70 hasta. Ya. Peluh itu benar-benar akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Ada riwayat lain menjelaskan, kata Nabi SAW, seseorang akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai tenggorokannya, dan ada yang tenggelam dengan keringat sendiri, tergantung dengan dosa yang dia lakukan. Dan ini akan kelihatan di mahsyar, jenis-jenis orang seperti ini. Semoga Allah selamatkan kita.
Kemudian riwayat yang lain adalah riwayat Imam Bukhari Muslim, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menuturkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau membaca firman Allah, "Yauma yakumun nasu li rabbil alamin." Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 6, yaitu pada hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Beliau bersabda, "Yakumu ahaduhum fi rashihi ila ansafi udunai." Salah seorang dari mereka berdiri di tengah peluhnya, keringatnya hingga mencapai separuh telinganya. Jadi cuma dia sendiri, keringatnya akan menenggelamkan dia sendiri. Tergantung dari dosa yang dia lakukan. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi, Miqdad radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, matahari pada hari kiamat dengan makhluk ya, sangat dekat, hingga jarak matahari dari mereka seperti jarak 1 mil. Kalau sekarang kan sudah jutaan, miliaran gitu kan. 1 mil sangat dekat. Sulaim bin Amir berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil tersebut, jarak bumi atau mil yang dipakai untuk mencelak mata. Karena pada saat itu orang Arab juga membahasakan antara mataku dengan celakku 1 mil. Ada istilah mil juga di dalam bahasa Arab. Apakah itu yang dimaksud atau 1 mil ukuran yang dipakai orang gitu kan. Beliau melanjutkan, manusia itu sesuai kadar amal mereka dalam berpeluh, keringatan. Di antara mereka ada yang peluhnya sampai pada kedua mata kakinya, ada yang sampai pada kedua lututnya, ada yang sampai pada pinggangnya, dan ada pula di antara mereka yang ditenggelamkan dengan peluh. Sembari Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangannya ke mulutnya, tenggelam sampai ke mulutnya. Wa na'udzubillah. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Tabarani secara mauquf dengan sanad yang bagus, sebagaimana Al-Mundhir juga menyebutkan dalam kitab Targhibnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, bumi seluruhnya menjadi neraka pada hari kiamat, dan surga di hadapannya dengan gadis-gadisnya dan piala-pialanya, maksudnya pelayan-pelayannya ya. Jadi surga disiapkan dengan segala fasilitasnya, neraka juga didatangkan pada bumi ini, akan menjadi seperti neraka terlihat depan matanya, dan jadi neraka sendiri bagi orang-orang yang kafir kena disiksa sebelum masuk neraka. Demi zat yang jiwa hamba Allah berada di tangannya, sesungguhnya seseorang mengeluarkan peluh sehingga mengalir di tanah, kemudian naik hingga mencapai hidungnya, dan ia tidak disentuh ya sebelum ia disentuh oleh hisab. Terjemahannya, sebelum ia disentuh oleh hisab. Kalau di sini kan ia tidak disentuh oleh hisab, ini keliru. Sebelum ia disentuh oleh hisab, sebelum timbangan amal itu, dia tenggelam dulu dengan keringatnya. Tentu ini orang-orang yang banyak dosanya sama orang kafir. Orang beriman berbeda. Mereka bertanya, mengapa demikian wahai Abu Abdurrahman? Maksudnya yang ditanya ini adalah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia menjawab, karena ia melihat manusia dan mereka dilemparkan. Ya. Karena pada saat itu mereka masing-masing yang berdosa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Darinya juga sama, Ibnu Mas'ud riwayat yang lain diriwayatkan Tabarani dalam Al-Kabir dengan sanad bagus, dan juga Mundhir meriwayatkan dalam Targhibnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yaljamuhul araqu yaumal qiyamah fa yaqulu ya rabbi irhamni walau ilan nar." Sesungguhnya seseorang nanti akan ditenggelamkan oleh peluh pada hari kiamat karena dosa-dosanya, maka ia mengatakan karena sulitnya dia bernafas, keringatnya sampai ke hidungnya. Kita bisa bayangkan bagaimana sulitnya seseorang bergerak. Keringat itu dimanapun dia berada, di situ terus bersama dia. Dia pindah tempat pun akan sama, seperti dalam sebuah kolam. Dia gak bisa bernafas. Karena sulitnya, maka dia berkata, "Wahai Rabb, kasihanilah kami walaupun kami harus masuk neraka." Dia belum tahu kalau neraka ini lebih berat. Tapi saking susahnya dengan keringat itu sampai mereka memohon seperti tadi. Dan hadis terakhir dalam pasal kita adalah hadis riwayat Abu Ya'la dengan sanad sahih, sebagaimana dinyatakan juga oleh Mundhir dalam Targhibnya. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, pada hari ketika manusia bangkit menuju Rabb semesta alam selama setengah hari dari 50 ribu tahun, maka hal itu mudah bagi orang yang beriman seperti matahari yang hampir terbenam hingga terbenam. Jadi hadis ini penutupan sebenarnya memberikan gambaran kalau orang-orang mukmin tidak kena seperti tadi, enggak tenggelam dengan keringatnya, itu hanya orang-orang yang banyak maksiatnya tidak sempat taubat, apalagi orang kafir, munafik dan orang-orang yang musyrik.
Kita masuk ke pasal 28. Dan insya Allah kita berharap Allah mudahkan kita selesaikan pada pagi ini masalah neraka. Gambaran tentang perhitungan amal. Dimulai dari firman Allah surah Al-An'am ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, thumma ruddu ilallahi maulahumul haqq, ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu, hari kiamat, kepunyaan Allah. Dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Ini berarti gambaran amal. Jadi akan sangat cepat penyelesaian, walaupun seluruh makhluk pada saat itu ditimbang amalnya. Jadi kebanyakan orang-orang yang masuk ditimbang amal itu banyak jumlahnya. Di antara tiga golongan tadi, orang yang masuk surga tanpa hisab, orang yang masuk neraka tanpa hisab, sama orang yang ditimbang amalnya, mayoritas manusia itu yang ditimbang amalnya. Beriman memang, tapi mereka harus ditimbang amalnya. Ada yang masuk neraka, ada yang lolos. Gitu kan? Lalu kita baca surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai ayat 12. Insyiqaq itu 84 ya. Surah 84. Ayat 7 sampai ayat 12. Tapi saya bacakan dari ayat 1. Al-Insyiqaq surah nomor 84 ayat 1, kita baca sampai bahasan yang akan kita tekankan nanti. Kalau di buku 7 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tentang hari kiamat. Idas sama'un syaqqat, apabila langit benar-benar terbelah. Karena hari kiamat nanti kita akan lihat langit itu terbelah dan kelihatan banyak malaikat di sana. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya langit itu patuh. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi melemparkan atau dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Semua gunung-gunung tercabut, batu-batu semua keluar. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh bumi itu pada Tuhannya dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqi. Hai manusia, sesungguhnya kalian semua telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhan kalian, maka pasti kalian akan menemuinya. Orang yang beriman, paksakan diri beribadah. Orang yang kafir, sudah berbuat segala macam karena butuh energi. Orang pun berbuat dosa butuh energi, sudah bersungguh-sungguh melakukan, kalian pasti akan ketemu dengan Tuhan kalian. Ada garis terakhirnya. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, siapapun yang akan menerima tangan dan kitabnya dengan tangan kanannya, buku amalnya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Wayanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada kaumnya atau keluarganya yang beriman ya, dalam keadaan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang. Fasaufa yalqa thubura, maka dia akan teriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura, dulu dia di dunia selalu bergembira di kaumnya ya, yang sama-sama kafir maksudnya. Innahu dhanna an la yahur, sesungguhnya dia menyangka bahwasanya dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Lalu kata Allah, bala ila inna rabbahu kana bihi basira, sesungguhnya benar-benar Tuhannya itu selalu melihatnya ya. Jadi saksi bahasan kita sampai ayat 15 Al-Insyiqaq 1 sampai 15. Jadi di sebelahnya tulis kan itu 7 sampai 12 ya. Tulis tambahan 1 sampai 15. Sekarang kita baca surah Al-Haqqah ayat 18 sampai 29 sesuai dengan buku kita, tapi nanti kita lihat sebentar ya. Al-Haqqah surah nomor 69. Baik. Kita baca dari ayat 13-nya. Dilihat ayat 13, Al-Haqqah ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah, maka apabila sangkakala ditiup dengan satu kali tiupan.
wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah, dan pada hari itu terjadilah hari kiamat. Wa insyaqqatis sama'u fa hiya yauma idzin wahiya, dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Tuhan kalian atau Tuhanmu hai Muhammad di atas kepala mereka. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, pada hari itu kalian semua akan dihadapkan kepada Tuhan kalian, tidak ada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi bagi Allah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya atau di sebelah kanannya, maka ia berkata, ambillah dan bacalah kitabku ini. Dia bangga dengan itu karena tahu dia akan lolos. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin bahwasanya aku akan menemui hisab terhadap diriku, sesungguhnya aku akan lolos. Fa huwa fi isyatir radiyah, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin aliyah, dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahannya sangat dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fi ayyamil khaliyah, fil ayyamil khaliyah, kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu di dunia. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kalau aku tidak menerima kitabku ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui hisab terhadap diriku. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai sekiranya kematian yang pernah terjadi di dunia itu sudah menyelesaikan segala sesuatu, artinya sudah habis, sudah tidak ada pembangkitan. Ma agna anni maliyah, ternyata tidak ada manfaat hartaku untukku. Halaka anni sultaniyah, telah hilang kekuasaanku. Mana pegawainya? Mana orang suruhannya dulu? Khuduhu fagullu, ambil dia, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan belenggulah dia ke lehernya, tangannya ke lehernya. Thummal jahima sallu, kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin dharuha sab'una dhira'an fasluku, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Terakhir, innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala tu'amil miskin, falaysa lahul hahuna yawma falaysa lahul yawma hahuna hamim, sampai ayat 35. Karena dia tidak beriman kepada Allah yang maha besar, tidak juga memberikan makan orang miskin, dan dia tidak ada seorang teman pun baginya pada hari ini. Jadi saksi bahasan kita di situ ditulis sebelah Al-Haqqah 13-35. Itu kan 18-29. Abu Hurairah anu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk ke hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menilai hasan sahih. La tazulu kadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu 'an arba'a, 'an umrihi fi ma afnah wa 'an 'ilmihi madha 'amila bih wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqah wa 'an jismihi fi ma ablah. Tidak tergelincir kedua kaki seorang hamba, tidak akan berpindah, berpijak kaki seorang hamba pada hari kiamat, kecuali ditanya padanya 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Waktu kita keseharian, menit-menit, detik demi detik, apa yang kita lakukan? Bermanfaatkah? Diperintahkankah? Jauhi yang dilarangkah oleh Allah? Itu semua pertanggungjawaban. Tentang ilmunya, apa yang telah dia lakukan? Sudah pernah belajar? Sudah tahu tentang sholat? Tentang puasa? Sudah diamalin belum? Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia dapatkan? Sumbernya halal gak? Dan untuk apa dia nafkahkan? Manfaatnya ada? Ya. Serta tentang tubuhnya, untuk apa ia pergunakan? Kesehatan yang Allah kasih, tangannya, kakinya, semuanya, anggota tubuhnya, itu kemana dia gunakan? Ini menandakan memang akan ada, ya, hisab, ya. Di hisab itu masuk dalamnya tentang anggota tubuhnya sendiri sebelum berbicara tentang hubungan dia dengan makhluk yang lain atau manusia yang lain. Selanjutnya hadis riwayat Bukhari dan riwayat Imam Muslim
Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sabda Nabi SAW, barang siapa yang dikeluarkan hisabnya, maka ia akan diazab. Maksudnya siapa yang jelas-jelas hisabnya lebih berat amal buruk dari amal baiknya, maka dia pasti disiksa. Aku bertanya, bukankah Allah berfirman, kata Aisyah, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Insyiqaq ayat 7-9. Beliau menjawab SAW, itu adalah al-ard, penyampaian, dan tidak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat melainkan ia binasa. Maksudnya, kalau ada orang terima dengan tangan kanannya, berarti pasti orang itu selamat. Udah pasti selamat. Enggak ada lagi hisab. Yang dimaksud nanti dia akan dihisab dengan mudah adalah maksudnya dia akan dilihatkan bukunya lalu jalan. Udah. Ada orang nanti yang terima bukunya dengan tangan kiri, ini pasti masuk ke neraka. Ada orang yang terima bukunya dengan belakang, di punggungnya. Ini adalah orang-orang beriman yang masih punya dosa. Dihisap lagi, ditimbang amalnya. Jadi perbedaannya itu, tangan kanan, tangan kiri, dan juga orang yang terima dari belakang punggungnya. Tapi saksi bahasan kita adalah, akan ada hisap. Siapa yang dihisap, maka dia sangat terancam untuk binasa. Gitu ya. Karena bisa lolos masuk ke neraka, jelas. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan juga bahwa ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, berlaku benarlah, saling dekatlah, dan berikanlah kabar gembira. Maksudnya, lakukan perbuatan yang Allah perintahkan, saling dekat itu maksudnya saling peringatkan, dan beritakan berita gembira, kalau sholat dapat ini, kalau puasa dapat ini, amal-amal saleh. Karena yang memasukkan seseorang ke dalam surga bukanlah amalnya. Mereka bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk aku, hanya saja Allah meliputiku dengan rahmatnya. Jadi password untuk masuk surga, rahmat Allah. Menentukan derajat di surga dan menyelamatkan di timbangan amal adalah amal soleh. Saksi bahasan kita di sini adalah orang masuk ke surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Taala, ini termasuk bentuk dalam hisab. Kita bicara masalah hisab. Kemudian hadis yang selanjutnya riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, kalian benar-benar akan menunaikan hak-hak kepada orang yang berhak menerimanya pada hari kiamat, sehingga dibalaskan untuk kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita kalau binatang pun akan dibangkitkan, dan Allah Azza wa Jalla akan menghisab kambing yang menanduk. Ya, itu akan dihisab oleh Allah kenapa dia menanduk yang sedang tertanduk. Walaupun sebagian ulama mengatakan hewan-hewan ini dengan kuasa Allah setelah dibangkitkan dihisab, mereka akan dimusnahkan oleh Allah karena sudah tidak ada lagi tempat buat mereka, gitu kan. Yang jelas saksi bahasan kita ternyata Allah Azza wa Jalla dalam hisab amal bukan hanya manusia, sampai hewan, antara hewan dengan hewan pun ada hisabnya. Hadis selanjutnya hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan, sebagaimana juga Mundri menyebutkan dalam tarkibnya, Abu Hurairah anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, la yahtasimanna kullu syai'in yaumal qiyamah hatta syatani fi man tataha. Segala sesuatu benar-benar akan berbantah-bantahan pada hari kiamat hingga dua ekor kambing tentang perkara tanduk menanduk. Semua akan ada hisabnya. Hadis selanjutnya hadis riwayat Abu Ya'la dengan sejumlah sanad, dan salah satunya bagus, artinya bisa diterima, dan Mundri juga menyebutkan hadis ini dalam kitab tarkibnya. Ummu Salamah radhiyallahu anha menuturkan Rasulullah SAW suatu hari pernah berada di rumahku dan tangannya memegang siwak, lalu beliau memanggil dayangnya atau pelayan Ummu Salamah hingga tampak kemarahan di wajahnya. Maksudnya pelayan ini rupanya tidak datang, ya. Kemudian Ummu Salamah pergi ke kamar, ternyata menjumpai pelayan tersebut sedang bermain batu. Maka Ummu Salamah mengatakan, mengapa aku melihatmu bermain-main dengan batu itu? Padahal Rasulullah SAW memanggilmu. Ia menjawab kepada Rasulullah SAW, tidak demi zat yang mengutusmu dengan hak, aku tidak mendengarmu. Rasulullah SAW bersabda, seandainya bukan karena kisos, ya.
niscaya aku telah memukulmu dengan kayu siwak ini. Saksi bahasan kita adalah ada hisab ya. Di sini sampai Nabi SAW, kisos maksudnya hukuman ya, hukuman di dunia. Kalau bukan karena kisos, akhirnya kalau saya pukul kamu, saya juga harus dipukul, maka saya akan pukul kamu karena kamu tidak menjawab, gitu kan. Tapi di sini ulama memasukkan hadis ini dalam masalah hisab, artinya kalau sampai seseorang sengaja mendengar orang lain manggil, apalagi orang itu punya hak terhadap dia dan dia tidak mau datang, misal anak dipanggil oleh orang tuanya, bawahan dipanggil oleh atasannya, ada hak mereka karena kita terikat, gitu kan. Maka pastilah hari kiamat akan ada hisab. Kenapa dia enggak datang, kenapa dia enggak jawab, gitu ya. Semua itu akan ada hisabnya. Hadis selanjutnya riwayat Bazzar dan Tabarani dengan sanad hasan. Mundri juga menyebutkan dalam targibnya, Abu Hurairah anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencambuk hamba sahaya dengan zalim, maka ia dikisos karenanya pada hari kiamat. Hamba sahaya, budak, bisa diperjualbelikan. Kalau ada orang sengaja memukulnya, maka berarti dia tetap akan, karena dia tuannya enggak ada yang hukum misalnya. Seorang atasan pemilik perusahaan memecat pegawainya tanpa sebab, enggak ada yang bisa bantah dia, perusahaan punya saya, misal. Gitu kan? Tetap ada hisabnya hari kiamat. Kalau dia zalim, enggak ada alasannya, maka tetap ada hisabnya hari kiamat. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan. Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu menuturkan ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Allah mengumpulkan para hambanya pada hari kiamat, atau mengatakan manusia akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Dalam riwayat lain, dalam keadaan telanjang, tak terkhitan dan tidak berbusana. Kami bertanya, apakah tidak berbusana itu atau buhmam? Beliau menjawab, ia tidak memakai sesuatu apapun. Kemudian Allah menyuruh mereka dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Akulah zat yang memberi balasan. Akulah raja. Tidak patut seorang pun dari ahli neraka masuk neraka, sedangkan ia punya hak pada seorang dari ahli surga, hingga aku mengkisosnya darinya. Dan tidak patut seorang pun dari ahli surga masuk ke dalam neraka, sedangkan seseorang dari ahli neraka punya hak terhadapnya, hingga aku mengkisosnya darinya. Hingga tamparan. Ia mengatakan, perawi hadis, kami bertanya, bagaimana caranya padahal kita datang dalam keadaan telanjang, tak berkhitan dan tak berbusana, belum menjawab kebaikan dan keburukan. Maksudnya adalah, kalau misal ada orang kafir nih, ada seseorang muslim pernah mukul orang kafir, karena orang kafir itu bawahannya, misal, dipukul sama dia. Lalu orang kafir ini karena lemah, gak bisa memberontak, ya sudahlah, gak bisa melawan, dia pergi berhenti kerja misalnya. Hari kiamat tetap si kafir masuk neraka, tetapi gitu kan, yang beriman ini akan dihukum oleh Allah, ada kisosnya. Dia tampar orang kafir masuk neraka, dia ditampar juga nanti hari kiamat. Prosesnya bagaimana Allah alam, tapi kisos akan berjadi. Makanya jangan main-main. Ya. Pernah ada seorang sahabat, tapi saya terlupa namanya, dalam hadis Bukhari Muslim, lewat di negeri Syam, ada satu kaum. Ini kaumnya orang kafir ya. Rupanya orang-orang kafir ini tidak mau bayar jizyah. Tahu jizyah? Upeti. Kan kalau mereka tidak mau masuk Islam, dalam pemerintahan Islam mereka diminta upeti. Rupanya ada sebagian orang muslim yang bertugas, petugas keamanan, mendatangi orang-orang kafir ini yang tidak mau bayar jizyah. Karena enggak mau, mereka diseret, diikat di tiang, dikenakan matahari. Panas, kepanasan. Sampai mereka keringat-keringat. Bahkan dalam riwayat ini dikatakan dituangkan minyak panas di kepala mereka, gitu kan. Orang-orang kafir yang disiksa sama orang-orang muslim ini. Lewat sahabat lalu mengatakan, "Kenapa ini?" Dia bilang, "Mereka tidak mau bayar jizyah." Kata sahabat, "Demi Allah, ya. Sesungguhnya Allah akan mengkisas, menghukum siapapun yang menyiksa manusia atau hamba di dunia." Jadi termasuk subhanallah, mungkin manusia tendang kucing, kucing enggak bisa melawan, tetap ada kisasnya hari kiamat. Dihukum sama Allah. Enggak ada ceritanya lolos. Semuanya akan dihisab. Makanya dalam hadis ini dikatakan, tidak layak penghuni neraka masuk neraka, sementara dia punya hak dari penghuni surga, sampai penghuni surga jadi kisos. Enggak bisa. Harus semuanya. Lalu kemudian sahabat tadi mengatakan, berhentikan nih. Diberhentikan. Lalu kata dia, sesungguhnya Allah akan menghukum siapapun yang menghukum manusia atau menyiksa manusia di dunia. Tanpa sebab ya.
Karena mereka bayar, suruh bayar saja, tagih. Kalau enggak mau ya sudah, tunda, kasih waktu, gitu kan? Seperti itulah. Maka sahabat ini pun memasuki, bertemu dengan gubernurnya pada saat itu di wilayah Syam, kemudian meminta agar melepaskan dan akhirnya dimaafkan. Karena rupanya gubernur juga tidak tahu kalau sebagian keamanannya dia melakukan perbuatan itu. Saksi bahasan kita akan ada hisab hari kiamat. Jadi jangan sampai kita menganggap kita mukul orang, kita ini, kita itu. Hati-hati, Bapak Ibu sekalian. Jalan hujan, ada orang kepercik air hujan, hati-hati. Berhenti kalau perlu, turun, maaf ya. Daripada hari kiamat kita kena masalah, gitu kan. Makanya pelan-pelan kalau jalan, jangan ugal-ugalan. Kecuali kalau sudah tidak ada air baru, gitu kan. Dan banyak hal yang lain lah. Selanjutnya hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, atadruna manil muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Qala al muflisu min ummati man ya'ti yawm al qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha وضرب هذا فيقضى هذا من حسناته وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما علي أخذ من خطاياهم فطرحت علي ثم طرح في النار. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab, Nabi SAW tanya para sahabat, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak ada dirham dan dinarnya dan hartanya. Maksudnya orang yang bisnis terus kemudian hilang semuanya. Beliau bersabda, orang yang bangkrut sebenarnya dari umatku ialah orang yang datang hari kiamat membawa pahala sholat, lengkap semua, pahala puasa, pahala zakat, juga membawa dari satu sisi dosa karena pernah mencaci maki orang ini, pernah menuduh orang itu, pernah memakan hartanya orang yang ini, mengalirkan darah orang yang itu dan memukul orang yang ini. Lalu dosa-dosa itu ditebus dengan kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum menyelesaikan kewajibannya, maka keburukan-keburukan mereka ditimpahkan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis selanjutnya, hadis diriwayatkan, hadis ini cukup panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah anhu, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Beliau balik bertanya, apakah kalian kesulitan melihat matahari di tengah hari yang tidak berawan? Mereka menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, apakah kalian kesulitan melihat bulan di malam purnama yang tidak berawan? Mereka menjawab, tidak. Beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak kesulitan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian tidak kesulitan melihat salah satu dari keduanya, bulan atau matahari tadi, tanpa awan. Lalu hamba berjumpa dengan Rabb-nya dan dia bertanya, wahai fulan, bukankah aku memuliakanmu, menjadikanmu sebagai pemimpin, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan unta, serta membiarkanmu menjadi pemimpin dan mengambil bagian seperempat dari rampasan perang? Ia menjawab, iya, wahai Rabb-ku. Dia bertanya lagi, Allah bertanya, apakah kamu yakin bahwa kamu akan berjumpa denganku? Ia menjawab, tidak. Lalu dia berfirman, sungguhnya aku melupakanmu pada hari ini sebagaimana kau melalaikanku. Kemudian dia berjumpa Allah dengan yang kedua. Maka dia pun bertanya, wahai fulan, bukankah aku memuliakanmu, menjadikanmu sebagai pemimpin, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan unta, serta membiarkanmu menjadi pemimpin dan mengambil bagian seperempat dari rampasan perang? Ia menjawab, ya wahai Rabb-ku. Dia bertanya, apakah kamu yakin bahwa kamu akan berjumpa denganku? Ia menjawab, tidak. Dia berfirman, sungguhnya aku melupakanmu pada hari kiamat sebagaimana kamu melalaikanku. Kemudian dia berjumpa dengan yang ketiga, maka dia bertanya lagi, wahai fulan, bukankah aku memuliakanmu, menjadikanmu sebagai pemimpin, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan unta, serta membiarkanmu menjadi pemimpin dan mengambil bagian seperempat dari rampasan perang? Ia menjawab, iya wahai Rabb-ku. Lalu dia bertanya, Allah, apakah kamu yakin bahwasanya engkau akan berjumpa denganku? Yang menjawab, wahai Rabb-ku, aku beriman kepadamu, kitabmu dan rasul-rasulmu, aku sholat, berpuasa, bersedekah dan memuji kebaikan menurut kemampuan. Ya. Dia berfirman, Allah, di sini kalau begitu. Kemudian dia berfirman, sesungguhnya
ya, atau sekarang kami akan mengutus saksi atasmu. Ia berpikir dalam hatinya, siapa yang akan menjadi saksi atasnya. Lalu mulutnya dikunci dan ditanyakan kepada pahanya, berbicaralah. Maka pahanya, paha, daging dan tulangnya berbicara tentang amalnya. Hal itu agar ia tidak bisa membuat alasan terhadap dirinya. Itulah munafik dan itulah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Artinya hari kiamat akan ada bentuk hisab seperti ini. Orang-orang munafik akan didatangkan nanti hari kiamat. Dan mereka punya kedudukan, ya. Seperti Abdullah bin Abi Salul di zaman Nabi SAW, mereka terkenal dia. Kaya, punya keturunan, ada istrinya, ada tunggangannya. Nanti Allah datangkan orang-orang munafik nih. Sampai sekarang banyak orang-orang munafik itu yang Allah bukakan bagi mereka rezeki. Nanti hari kiamat didatangkan lalu ditanya, apakah kamu, saya fulan, saya sudah nikahkan kamu, saya sudah berikan. Apa kau ya tahu itu? Dia bilang iya. Apa kau yakin ketemu sama saya? Tidak. Berarti Allah SWT tinggalkan dia. Sampai tiga orang berdekatan orang munafik ini, orang ketiga sudah lihat dua orang temannya yang tadi ya dilupakan sama Allah. Maka dia dusta. Dia bilang iya, saya sholat, saya puasa, saya begini, saya begitu. Ya, karena dia tahu tadi jawaban dua temannya tidak yakin. Dan saya yakin akan bertemu denganmu. Maka Allah menyatakan saksi, yaitu dirinya sendiri. Maka berbicaralah seluruh anggota tubuhnya, ternyata dia dusta. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala lemparkan semua ke dalam api neraka. Dan Nabi SAW pastikan yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Dan ini bentuk hisabnya orang-orang munafik. Ya, tidak ada timbangan amal, tapi ini hisab. Dihardik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk jelas memastikan mereka tidak ada alasan kenapa dimasukkan ke dalam surga. Mereka tidak ada alasan menolak. Kenapa dimasukkan ke neraka? Tidak ada alasan menolak untuk masuk neraka. Karena perbuatan mereka sendiri. Ini bentuk hisab yang ada. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim selanjutnya, Ummu Mubashir Al-Ansari radhiyallahu anha pernah mendengarkan Rasulullah SAW berkata di sisi Hafsah, "La yadkhulun nara in syaa Allahu min ahli syajarati ahad alladziina baya'u tahtaha." Qalat, "Bala ya Rasulullah." Fantaharaha, faqalat Hafsah, "Wa in minkum illa waridha." Faqala Nabi SAW, "Qad qala Allahu ta'ala, thumma nunajji alladziina ittaqaw wa nadharu adh-dhaalimiina fiha jithiyya." Tidak akan masuk surga jika Allah kehendaki, sesuai dengan yang Allah yang kehendaki, tidak akan masuk neraka jika Allah kehendaki seorang pun dari ahlu syajarah. Di situ tidak diterjemahkan di bawahnya ya. Ahlu syajarahnya, Bapak Ibu yang pegang buku dikasih tanda kurung ya, ahlu syajarah. Terjemahannya adalah orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Jadi ada kisahnya ya. Pada saat Nabi SAW akan menuju umroh di bulan Zulqa'dah di tahun 6 Hijriah. Pada saat itu Nabi SAW keluar dengan 1400 orang Bapak Ibu sekalian untuk umroh. Ternyata pas tiba di Hudaybiyah ya, mereka tertahan. Orang-orang Quraisy keluar dengan pasukannya untuk menahan mereka ya, supaya tidak masuk umroh. Terjadilah kesepakatan Hudaybiyah. Pada saat itu, waktu sementara mau kesepakatan Hudaybiyah, sempat orang-orang Quraisy mau buat masalah supaya menahan muslimin. Karena kalau muslimin sudah masuk wilayah haram, maka secara otomatis Hudaybiyah perbatasan wilayah haram ya. Kalau masuk wilayah haram, maka orang Quraisy tidak bisa menahan kaum muslimin untuk umrah. Sementara mereka menganggap memalukan pada saat itu kalau muslimin berhasil masuk. Dan kalau mereka ganggu sementara sudah di wilayah haram, mereka akan dicarci oleh atau dicela oleh semua orang-orang Arab. Ringkas cerita, sempat ya Nabi SAW membaiat ya semua sahabat 1400 orang itu. Tepatnya 1398 orang. Karena Nabi satu orang dan ada satu orang munafik yang ikut pada saat itu. Dia tidak ikut membaiat. Jadi yang ikut membaiat 1398 orang. Baiat itu Nabi SAW berdiri di bawah sebuah pohon lalu berkata, kalian harus berjanji tidak akan meninggalkan aku dalam peperangan kalau tadi perang sama Quraisy. Masing-masing membaiat, ya Rasulullah kami membaiat, masing-masing bersalaman dengan Nabi SAW di bawah pohon. Lalu kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari kalian setelah 1398 itu salaman dengan Nabi SAW, memberikan dukungannya. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti masuk surga. Ini orang yang membaiat di bawah pohon ini pasti semua masuk surga. Kecuali
satu orang yang sembunyi di belakang unta merah. Ada satu orang munafik yang tidak mau ikut. Dia kebetulan ikut di dalam umrah ini, tapi dia tidak mau ikut membaiat. Maka itu yang tidak dapat surga, karena dia orang munafik, gitu kan. Tapi ini yang dimaksud dengan orang-orang yang berada di bawah pohon. Kisahnya dari kesepakatan Hudaybiyah. Jelas sampai sini? Nanti Bapak Ibu bisa ikutin dalam materi sirah saya. Insyaallah mungkin Ahad kedua di bulan Mei baru saya bahas memang tentang masalah kesepakatan Hudaybiyah. Di antaranya panjang lebar kisah tentang proses Hudaybiyah ini, dan ada namanya syajarah, Bai'at Ridwan namanya. Di bawah pohon itu. Itu yang dimaksud di sini, tidak akan masuk neraka jika Allah kehendaki seorang pun dari ahlu syajarah atau orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Hafsah mengatakan, "Tidak wahai Rasulullah." Ya. Beliau pun membentak, ya. Maka Hafsah mengatakan, maksudnya di sini ini terjemahan kurang tepat ya. Jadi pada saat itu sebenarnya Hafsah berkata, "Tentulah ya Rasulullah," gitu kan? Ya. Tetapi bukankah Allah berfirman, gitu kan? Hafsah mengatakan, "Tapi bagaimana dengan Allah SWT berfirman, wa in minkum illa wariduha, semua kalian pasti akan lewatin neraka itu." Lalu Nabi SAW berkata, Allah juga berfirman, sesungguhnya Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim dalam keadaan berlutut. Jadi saksi bahasan kita di sini adalah bahwasanya orang-orang yang pernah mengikuti baiat di bawah pohon akan tidak akan masuk neraka. Makna lain adalah mereka tidak ada hisab. Mereka tidak dihisab. Dan itu jumlahnya banyak ya. 1398 orang tadi dari sahabat ini, kemuliaan. Selanjutnya hadis Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu Sa'id al-Khudri lalu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Yuja'u binuhin yawmal qiyamah fayuqalu lah, hal ballagta? Fayaqulu na'am ya Rabbi. Fatus'alu ummatuhu hal balagakum? Fayaqulun ma ja'ana min nadhir. Fayaqulu man syuhuduk? Fayaqul fayaqul atau fayuqal semestinya, tapi apa ya fayaqul man syuhuduk? Fayaqul Muhammadun wa ummatu. Fayuja'u bikum fatashhadun." Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata qala adla litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Nuh alaihissalam akan didatangkan pada hari kiamat, lalu ditanyakan kepadanya, "Apakah engkau telah menyampaikan dakwah?" Maka ia menjawab, "Iya wahai Tuhanku." Kemudian umatnya Nabi Nuh didatangkan dan ditanya, "Apakah ini Nuh telah menyampaikan kepada kalian?" Mereka menjawab, "Belum ada seorang pemberi peringatan pun yang datang kepada kami." Jadi kaumnya dusta, hari kiamat pun dusta, karena takut masuk neraka. Maka Allah berfirman kepada Nuh, "Siapa yang menjadi saksi muhai Nuh?" Lalu Nuh menjawab, "Muhammad dan umatnya." Lalu kalian pun akan dihadapkan untuk menjadi saksi. Kemudian beliau membaca firman Allah, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, kalian hai umat Islam, umat yang adil dan pilihan, ya, atau wasatan, ya, atau adil, dan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian." Jadi ini termasuk kejadian yang terjadi pada saat hisab hari kiamat. Karena kita masih berbicara masalah hisab, yaitu kita umat Islam yang beriman kepada Allah akan menjadi saksi buat umat-umat sebelum kita. Ini Nuh alaihissalam, akan ada kaum-kaum yang lain. Nabi-nabi lain juga didatangkan, Nabi Hud, Nabi Saleh, semua didatangkan, lalu kita akan menjadi saksi terhadap mereka. Ini termasuk dalam hisab yang akan terjadi pada hari kiamat. Dan yang terakhir dalam bahasan kita adalah sabda Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbu, laisa bainahu wa bainahu turjuman, fayanduru aymana minhu, fala yara illa ma qaddama min amalihi, wa yanduru ash'ama minhu, fala yara illa ma qaddam, wa yanduru bayna yadai, fala yara illa nara tilqa'a wajhi, fattaqun nara walau bishikkit tamra." Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan Rabb-nya akan bercakap-cakap dengannya, pasti berbicara. Dalam riwayat lain dikatakan tanpa ada penterjemah, tanpa ada perantara di antara keduanya. Ketika ia melihat ke sebelah kanan, ia tidak melihat kecuali apa yang telah diberikannya dari amalnya atau yang dia kerjakan.
Ia melihat ke sebelah kirinya dan ia tidak melihat kecuali apa yang telah diberikan. Ya, maksudnya amal baik dan amal buruk. Ia melihat di hadapannya dan ia tidak melihat kecuali neraka di hadapannya. Karena kalaupun dia masuk surga harus lewatin neraka dulu tadi, gitu kan? Di atas sirat. Maka bertakwalah kepada Allah walaupun hanya bersedekah dengan secuil kurma. Maksudnya semua orang hari kiamat akan ada hisabnya, akan ada hisabnya, dan ini berat, ya, dan ini berat. Ya, Allahu a'lam. Baik, kita masuk dalam penutupan bahasan-bahasan kita. Ini karena ada hal yang harus kita selesaikan, ya. Pasal 29, rupa-rupa azab pada hari kiamat, beberapa siksaan hari kiamat. Dimulai dari surah Al-Imran ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maaf. Al-Imran 180 ini diterjemahkan oleh Nabi SAW, maksudnya ditafsirkan dalam riwayat Bukhari. Abu Hurairah anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Man atallaha malan falam yuaddi zakata, mustila lahu ma maluhu syuja'an aqra, lahu zabibatan yutawwikuhu yawmal qiyamah, ya'khudhu bilihzamataihi, ya'ni bisyiqqaihi, yaqulu ana maluka, ana kanzuka, thumma talal aya la yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahum Allahu min fadlihi huwa khairan lahum sayutawwaquna ma bakhiru bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir." Barang siapa yang dikaruniai oleh Allah harta tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka harta tersebut pada hari kiamat akan diserupakan dengan wujud ular. Ular bertanduk berbisa, dua tanduknya dua dan berbisa, ya. Jadi semestinya bertanduk dua dan berbisa, begitu terjemahannya, ya. Yang akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Kemudian ia mengangakan mulutnya seraya berkata, "Aku hartamu, aku simpananmu." Kemudian dia membaca firman Allah, Nabi SAW, "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan." Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap orang yang memiliki emas dan perak yang tidak menunaikan hak hartanya tersebut, tidak mengeluarkan zakatnya, tidak bersedekah, pasti tak kalah pada hari kiamat kelak akan dibentangkan untuknya lempengan-lempengan terbuat dari api. Lalu ia dipanggang di atasnya dalam neraka Jahannam. Kemudian lambung, kedua kening, dan punggungnya disetrika dengannya. Setiap kali terasa dingin, maka diulang lagi untuknya pada hari yang panjangnya 50,000 tahun, hingga urusan di antara hamba diputuskan." Lalu maksudnya sampai selesai hisab hamba-hamba semua. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat ini akan disiksa dulu sebelum hisab selesai. Ini siksaannya. Akan ada lempengan-lempengan api yang dia dipanggang di atasnya. Sampai kalau sudah dia hangus diulangi lagi, sudah dingin dipanaskan lagi. Sampai keputusan selesai, semua hisab selesai. Lalu ia akan melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka. Ditanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah juga pemilik unta?" Beliau menjawab, "Juga pemilik unta. Yang tidak menunaikan haknya di antara hak juga ialah diperas susunya pada waktu memberinya minum." Itu haknya, jadi harus dia berikan. Dikeluarkan susunya berarti harus dikasih makan unta itu. Melainkan ketika pada hari kiamat kelak unta tersebut dibesarkan di tempat yang luas, yang lebih besar dari sebelumnya, ia tidak kehilangan seekor anak unta pun. Unta tersebut menginjak-injaknya dengan kakinya dan menggigitnya dengan mulutnya. Setiap kali yang pertama pergi darinya, maka yang lainnya datang kepadanya. Pada suatu hari, hari kiamat itu, yang panjangnya 50,000 tahun, hingga Allah selesai mengadili para hamba-hambanya, lalu mengetahui jalannya, baik ke surga maupun ke neraka. Ditanyakan lagi, "Wahai Rasulullah, juga pemilik sapi dan kambing?" Beliau menjawab, "Juga pemilik sapi dan kambing. Yang tidak menunaikan haknya, melainkan pada hari kiamat kelak sapi dan kambing tersebut dibesarkan di tempat yang luas, ia tidak kehilangan sesuatu pun darinya." Maksudnya semua peternakan dia, semua kambing, semua unta, semua sapi yang dia punya tidak terkecuali. Semua yang kecil dan besar didatangkan semua.
tidak ada yang bertanduk bengkok, semua ditajamkan tanduknya, tidak punya tanduk, semua akan diberikan tanduk oleh Allah. Atau retak tanduknya, sapi dan kambing tersebut menanduknya dengan tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kakinya. Setiap kali yang pertama pergi, maka yang lainnya datang kepadanya. Pada hari yang panjangnya 50 ribu tahun hingga Allah selesai mengadili para hambanya, lalu setiap hamba melihat jalannya baik ke surga maupun ke neraka. Dua buah hadis Bukhari ini menjelaskan kepada kita tentang pasal rupa-rupa macam azab pada hari kiamat selain azab neraka. Yang difokus ini adalah siksaan yang nyata dilihat oleh mata orang. Ada orang tadi disiksa dengan keringatnya masing-masing. Tapi ini enggak, khusus orang yang tidak memberikan zakat, baik emas, perak, ataupun duit dalam bentuk kertas, atau peternakan, masuk dalamnya unta, sapi, dan kambing. Gitu kan? Ini ada tentu bahasan dalam bab zakat. Tapi kalau dia tidak mengeluarkan zakatnya, kalau harta, emas, perak, uang dikeluarkan yang jenis sama, kalau peternakan, sapi, unta, dan kambing dikeluarkan juga zakatnya hewan seperti itu. Gitu kan? Ada hitung-hitungannya ya, kalau sudah mencapai 40 ekor kambing mengeluarkan 1 ekor kambing, ada hitung-hitungan sendiri gitu kan. Ini ada bab zakat panjang, tapi yang jelas kalau orang tidak memberikan zakatnya, dua hal ini, harta dan peternakan, ini beda siksaannya hari kiamat. Sebelum timbangan amal nih, orang-orang akan menyaksikan, khusus orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya akan didatangkan lempengan-lempengan api, yang api itu dibuat untuk memanggang dia panas sampai dia terbakar. Dan ini lempengan-lempengan tersebut dari hartanya, dari emasnya, dari peraknya Allah SWT datangkan, dari hartanya semua dijadikan sebagai lempengan api. Lalu kalau sudah hangus diutuhkan, kalau sudah dingin dipanaskan. Kalau punya peternakan, maka hewan-hewan yang dia ternak, sapi-sapinya misalnya ada 1000 ekor, ada 2000 ekor, sebagian ulama hadis mengatakan semua peternakannya termasuk hewan-hewan yang pernah sudah dijual atau mati. Misal ada orang peternak sapi sudah 30 tahun, dia nggak pernah keluarin zakat sapinya, gitu kan? Lalu dia meninggal, nanti semua sapi yang 30 tahun itu, yang sudah mati, yang pernah dijual, yang masih ada, dan juga kata ulama yang diteruskan oleh anak cucunya, misal dia meninggal ada 30 ribu ekor sapi, diteruskan oleh keturunannya, tidak juga dikeluarkan zakatnya, maka semua sapi itu yang ada di peternakannya akan didatangkan hari kiamat. Kondisinya fisiknya lebih besar dari sebelumnya, tanduknya semuanya tajam, ya. Kemudian akan dihadirkan dan menginjak-injak dia sambil menyeruduknya, gitu kan? Kalau unta menginjak-injak sambil menggigitnya, semuanya ribuan ekor, puluhan ribu akan menyiksa dia sampai diinjak-injak nih, ditanduk, jalan semuanya. Setelah yang 30 ribu yang terakhir lewat, kembali lagi, diinjak lagi, terus begitu sampai selesai hisab. Dia lihat jalannya ke surga atau ke neraka. Ini termasuk siksaan yang sangat luar biasa. Makanya harus keluarkan zakat. Hitung baik-baik zakat itu. Ya. Pasal 30 rupa-rupa azab neraka. Dan ini disebutkan tidak banyak dalilnya. Adalah hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi SAW, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama yataradda fihi khalidan mukhaladan fiha abada wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhaladan fiha abada wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhaladan fiha mukhalladan fiha abada. Ini hukuman bagi orang yang masuk neraka, macam-macam azab neraka, tapi di sini fokus penulis menyebutkan siksaan yang unik, ya. Ada orang yang dipanggang, yang dipotong, yang ini banyak orang standar hukumannya. Ada orang yang unik hukumannya, berat. Tapi ini unik, tidak semua orang merasakannya. Siapa itu? Orang-orang yang membunuh diri. Bunuh diri berbeda, hukumannya berat di neraka walaupun dia muslim. Di sini dikatakan siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung untuk membunuh dirinya, maka ia di neraka jahannam menjatuhkan dirinya ke dalamnya dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Loncat dari gunung, Allah datangkan nanti tempat yang tinggi di neraka, dia terus itu kerjanya, lempar dirinya, hancur, diutuhkan lagi, naik lagi, begitu terus, gitu kan, siksaannya. Dan siapapun yang menegak atau meneguk racun
untuk membunuh dirinya, maka racunnya di tangannya untuk diteguknya di neraka jahannam dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Dia akan terus tersiksa. Adab-adab lain ada, tapi racun ini terus dia rasakan. Terus dia rasakan. Yang ketiga, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sepotong besi, atau sepotong besi masuk dalamnya, menusuk, masuk dalamnya kalau kita sekarang mungkin menggantung diri dan seterusnya, maka benda yang dia gunakan, sepotong besi atau tali, berada di tangannya untuk ditusukkan ke perutnya di neraka jahannam dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita siksaan ini berat. Bagi orang yang bunuh diri, maka berarti dia akan abadi di neraka. Dan pendapat ulama yang lebih kuat adalah selain orang kafir, orang munafik dan orang musyrik, ada juga orang yang membunuh orang beriman atau dia bunuh diri. Ini kemungkinan besar akan masuk dalam masalah ancaman ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan yang dimaksud di sini kekal adalah orang-orang kafir yang bunuh diri. Orang kafir sudah kafir masuk neraka kan? Plus lagi dia bunuh diri, begini siksaannya. Karena orang beriman kalau dia bunuh diri, dia akan disiksa. Siksaan ini akan datang padanya, kata ulama, tapi masih ada hadis lain yang menjelaskan orang mukmin akan keluar dari neraka. Berarti ini yang lebih tepat kalau masalah kekal adalah orang-orang kafir yang kekal. Orang-orang mukmin kalau yang bunuh diri, orang muslim yang bunuh diri, disiksa tetap, tapi dia akan keluar satu waktu. Begitu memahaminya. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bikulli suratin sawwarha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Termasuk siksaan yang unik selain orang bunuh diri adalah orang yang membuat patung dan lukisan. Kata Nabi SAW, setiap perupa yang membentuk patung, patungnya atau lukisannya berbentuk manusia, hewan-hewan, ya. Kalau dia menggambarkan jin atau syaitan, atau menggambarkan malaikat, seperti laki-laki bersayap, misalnya, dia gambarkan malaikat. Ini kalau dia buat patung atau dia lukis, maka kata Nabi SAW, setiap perupa berada dalam neraka, dan pada setiap gambar yang digambarnya, atau diukirnya tadi, diberi nyawa untuk menyiksanya di neraka jahannam. Ini yang dimaksud adalah lukisan atau patung yang dipahat. Kalau foto tidak masuk dalam hadis ini. Foto ini masih khilaf antara ulama, tapi umumnya ya, ulama mengatakan tidak masuk di dalamnya. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, foto itu seperti orang lihat dirinya di kaca, terpantul sama. Beda dengan pahat dan lukisan, gitu kan. Maka tidak masuk. Tapi dia berdosa kalau dia menyalahgunakan foto itu, misal diperlihatkan kepada orang yang bukan mahram, itu dosa sendiri, gitu kan. Atau dia memajang di rumahnya, tidak masuk malaikat, iya. Tapi tidak masuk dalam ancaman ini kecuali memang pelukis atau orang yang memahat. Hadis yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi Al-Ahnaf ibn Qais radhiyallahu anhu menceritakan, aku duduk bersama sekelompok orang dari Quraisy. Lalu seseorang yang rambut, pakaian dan penampilannya kusut datang hingga berdiri di hadapan mereka lalu mengucapkan salam. Ketika ia mengatakan, berikan ancaman kepada para penimbun harta dengan batu yang dipanaskan dengan neraka jahannam. Kemudian diletakkan di atas puting buah dada salah seorang dari kalian hingga keluar dari tulang lunak pada ujung punuknya atau punduknya. Dan diletakkan di atas tulang lunak pada ujung punduknya hingga keluar dari puting buah dadahnya. Jadi ada orang nanti disiksa dengan cara seperti ini, orang yang menumpuk-numpuk hartanya. Ditaruh batu yang panas, ditaruh di putingnya sehingga tembus ke belakangnya. Dari belakangnya ditaruh sehingga bisa tembus ke putingnya setelah diutuhkan kembali. Laki-laki dan perempuan sama, dan diletakkan di atas tulang lunak pada ujung punduknya hingga keluar dari puting buah dadahnya. Ia gemetar ketika berpaling lalu duduk bersandar pada tiang. Maksudnya orang yang menyampaikan riwayat ini gemetar sudah menyampaikan riwayat ini dan bersandar pada sebuah tiang. Aku pun mengikutinya dan duduk di dekatnya sementara aku tidak tahu siapa dia. Lalu aku mengatakan kepadanya, aku tidak melihat mereka kecuali mereka tidak suka dengan apa yang Anda ucapkan. Ia mengatakan, jadi Ahnaf bin Qais berkata kepada orang ini, gitu kan. Sesungguhnya mereka tidak memahami sesuatu pun, mereka tidak paham apa-apa. Kekasihku mengatakan, aku bertanya, ya. Jadi orang ini berkata, kekasihku mengatakan. Ahnaf bin Qais berkata, ya, siapa kekasih Anda? Ia menjawab, Nabi SAW. Ternyata ini seorang sahabat.
Wahai Abu Dzar, jadi ini adalah Abu Dzar. Apakah kamu melihat seseorang? Aku pun melihat ke langit. Ternyata waktu siang sudah tidak tersisa lagi. Dan aku melihat Rasulullah SAW, maka mengutusku untuk keperluannya. Maka aku mengatakan, iya. Jadi Nabi SAW pernah berkata, Abu Dzar, apakah ada orang kamu lihat sekarang di sini yang butuh bertemu dengan saya? Kata Abu Dzar, iya ya Rasulullah, ada beberapa orang gitu kan. Tapi Abu Dzar bilang, seakan-akan Nabi ada hajat ingin menyuruh saya menyelesaikan urusannya. Lalu beliau bersabda, aku tidak suka bila aku memiliki emas sebesar Uhud yang aku infakkan seluruhnya kecuali 3 dinar. Sesungguhnya mereka itu tidak memahami. Mereka hanya mengumpulkan dunia. Tidak, demi Allah, aku tidak meminta dunia kepada mereka dan tidak pula meminta fatwa kepada mereka tentang agama hingga aku berjumpa dengan Allah. Maksudnya adalah Nabi SAW, Abu Dzar mengatakan, orang-orang yang banyak mengumpulkan harta dan tidak dizakatkan, tidak disedekahkan, ini mereka tidak faham nih, kalau hartanya bisa jadi bahaya buat dia, ya. Mesti dia rajin bersedekah, keluarkan semuanya. Apa yang dia bisa keluarkan? Dia nabung pun untuk sebuah proyek akhirat. Bukan sesuatu yang untuk dunia berfoya-foya. Dan ini berbahaya. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya orang-orang itu tahu, saya ini kalau punya emas seperti Uhud, saya akan sedekahkan semua dan saya tidak suka kalau masih ada 3 dirham emas yang sisa. Semuanya saya akan sedekahkan karena pentingnya untuk menyelamatkan diri pada hari kiamat. Tapi saksi bahasan kita adalah siksaannya, ya. Karena di sini adalah rupa-rupa azab di neraka. Orang akan dikasih emas, besi yang panas yang disiksa dengan tadi metodenya, ditaruh di putingnya sampai tembus ke tulang lunaknya dan seterusnya. Poin 31 dan tinggal 2 lembar dari bahasan kita ini, pasalnya adalah perhitungan amal kaum mukminin. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari, sebuah hadis saja. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mendekati seorang mukmin lalu meletakkan tangannya padanya dan menutupinya seraya bertanya, apakah kamu tahu dosa demikian? Apakah kamu tahu dosa demikian? Ia menjawab, iya wahai Rabbku, hingga membuatnya mengakui dosa-dosanya dan merasa bahwa dirinya telah celaka. Jadi sampai di sini adalah sama dengan hadis yang tadi, seseorang di antara kalian akan berbicara dengan Tuhannya tanpa ada penterjemah. Dari hadis ini lebih jelas lagi kalau Allah akan mendekat dengan hambanya. Kasus masalah meletakkan tangannya padanya, kita imani seperti apa adanya. Ini penyampaian dari Nabi SAW dan termasuk penghormatan terhadap syariat dan penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW, kita imani penyampaiannya. Bagaimana caranya tidak perlu kita tanya. Allah SWT akan meletakkan tangannya padanya dan menutupinya, melindunginya, selain berkata, apakah kamu tahu dosa ini yang kamu sudah lakukan? Apakah kamu tahu dosa ini? Itu khusus untuk orang beriman ya. Allah lakukan seperti ini. Maka dia pun mengatakan iya, diakui semua dosanya. Dan merasa bahwa dirinya telah celaka. Kata Allah, aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia dan aku menghapuskannya pada hari ini. Lalu ia diberi buku catatan kebaikan-kebaikannya. Adapun orang kafir dan munafik, maka mereka dipanggil di hadapan para makhluk sebagai saksi. Haulai alladzina kadzabu bi ala rabbihim ala la'natullahi ala dzalimin. Orang-orang inilah, jadi orang-orang munafik, orang kafir didatangkan sama orang musyrik. Lalu Allah menyuruh malaikat berfirman, Allah berfirman kepada para malaikat, suruh menyampaikan kepada semua orang di mahsyar waktu itu. Orang-orang inilah, si munafik-munafik dan kafir ini, adalah orang-orang yang telah berdosa terhadap Rabb mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan pada orang-orang zalim. Terakhir Bapak Ibu sekalian adalah pasal ke-32 dari bahasan masalah lanjutan neraka ini. Maaf, memang saya ingin menyelesaikannya agar masalah neraka sudah selesai bahasannya. Dan memang saya berharap tidak bertanya. Karena pulang bawa ilmu neraka lebih baik. Jadi kapok, tobat, gitu kan. Itu tujuannya. Tidak ulangi lagi dosa. Cukup yang kita dengarkan tadi ini Bapak Ibu sekalian membuat kita ketakutan untuk berbuat dosa dan rajin buat amal saleh, gitu kan. Apapun yang mau ditanya, apakah kalau saya buat begini, apakah kalau saya belum kerjakan begini, sekarang balik ke diri Bapak Ibu sendiri. Amal saleh kerjakan, perbuatan dosa tinggalkan. Itu kesimpulannya. Apapun pertanyaan akan begitu jawaban kesimpulan terakhir. Adalah apa yang sudah kita, belum kita kerjakan dari amal saleh kerjakan, yang kita pernah kerjakan dari dosa perbaikin. Yang belum tahu pelajari, gitu kan? Belajar dalam majelis ilmu. Jadi kita jadi tahu.
Ini semua dalil sudah cukup jadi pelajaran buat kita. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau menilai dengan hasan sahih. Abu Hurairah anhu menuturkan, "Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasul jannasal jannah. Qala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ilan aktsara ma yudkhilun nasan nar qala al fam wal farj." Nabi SAW ditanya tentang perkara sebanyak yang paling terbanyak menyebabkan manusia masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah, patuh. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Tidak memilah-milah, wajib sunnah dikerjakan, haram makruh ditinggalkan. Dan juga akhlak yang baik, santun, baik sama orang, memaafkan, ya, memberi. Beliau juga ditanyakan tentang perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Ini dua hal yang dijaga. Dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, hadis ini riwayat Imam Ahmad kalau saya tidak salah. Semoga Allah maafkan kalau salah. Tapi yang jelas Nabi SAW bersabda, hadis ini sahih. Man damina li ma baina lihyai wa ma baina fakhidai, damintu lahul jannah. Siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua pipinya, lisannya, dan apa yang berada di antara dua pahanya, aku akan menjamin baginya surga. Ini menjelaskan makna hadis tadi yang kita sebutkan. Kata beliau di sini sebagai penutup, siapa yang ingin selamat dari neraka, maka ia harus memelihara lisannya dan kemaluannya dari apa yang diharamkan oleh Allah. Ucapkan yang baik, tanya kabar orang, nasihati, ya, mengambil ilmu, zikir, Al-Quran. Titik, jangan tambah lebih dari itu. Gak ada lagi gosip mulai hari ini, gak ada gunjing, gak ada fitnah, gak ada omongan kosong, cerita yang dikarang-karang, gak ada lagi semua, habis. Dan tidak ada, mulai hari ini ke depan mau selamat jaga lisan. Kemaluan tidak ada yang sentuh kecuali yang halal pasangan. Jadi semua habis sudah ceritanya. Kalau pernah berbuat salah, istighfar, taubat kepada Allah. Perbaiki ke depan. Ini kata kuncinya. Demikianlah kata beliau. Maha suci engkau ya Allah, serta segala puji untukmu, kami bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali engkau. Kami mohon ampun dan bertobat kepadamu. Jadi ini bahasan tentang neraka. Tentu saya berharap Bapak Ibu sekalian, buku yang sudah kita bahas ini, tentu kita baru bahas setengahnya ya. Kita mulai dari neraka kemarin, memang sengaja supaya bisa membuat kita merem semua perbuatan salah dan coba beralih kepada amal soleh. Pertemuan akan datang, kita akan mulai di pertengahan, dari awal sampai pertengahan buku masalah surga, gitu kan. Dan saya berharap buku ini tetap dibaca. Apa yang sudah dipelajari ini, jadikan sebagai pencas iman. Minimal seminggu sekali kembali lagi baca tentang neraka. Jangan karena oh sudah selesai dibaca di pengajian sudah enggak dibaca lagi, ditaruh di rumah. Ulangi lagi kembali, ingat makanannya penghuni neraka, ingat minumannya, ingat rantai-rantainya, ingat jenis siksa-siksaannya, ingat timbangan amal yang berat hari kiamat, semua diingat kembali. Dibaca lagi, apalagi sudah dipelajari begini lebih mudah untuk difahamin. Allahu a'lam. Mungkin begitu insyaallah. Mohon maaf saya tidak buka pertanyaan pada hari ini. Karena memang saya berpikir untuk menyelesaikan masalah neraka, dan seperti saya bilang tadi, saya simpulkan mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, sibukkan diri dengan ibadah, beristighfar kalau pernah buat salah, jauhi dosa juga mulai hari ini. Allahu a'lam. Mungkin begitu, kita berdoa kepada Allah SWT semoga semua yang pernah berbuat dosa dimaafkan, dan juga kedua orang tua kita dan seluruh muslimin dan muslimat yang hidup dan juga sudah meninggal. Dan semoga saja semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, yang sedang punya masalah diangkat masalahnya, yang belum dikaruniai pasangan yang baik diberikan soleh dan soleha, dan juga yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang soleh dan soleha, yang patuh dan berbakti. Dan kita tidak lupa mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah Azza wa Jal mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana ia satukan diri kita di majlis yang mulia ini. Sebelum saya tutup dan kafar majlis, saya mengajak kembali mendatangi web resmi di www.khalidbasalama.com. Ada 425 ceramah sekarang yang bisa diikutin, alhamdulillah. Semoga Allah ikhlaskan niat, dan selalu review, download, silakan didengarkan. Dan kalau dilihat di YouTube, tolong berikan dukungannya dengan like, diberikan jempol agar memang dakwah disebar. Kemudian juga subscribe, bisa berlangganan di situ. Dan ini bahasa Indonesia yang biasanya berlangganan, tentu ada seperti tanda panah, ada dikasih lingkaran merah oleh YouTube. Kemudian juga di share, sebarkan kepada teman-teman, mungkin bisa bermanfaat. Saya hampir tiap hari
kalau saya bisa bahasakan tidak berlebihan, tidak kurang dari 10 WhatsApp atau SMS, bahkan lebih daripada itu, yang masuk kepada saya mengatakan, terima kasih Ustaz atas ceramah yang ada, saya sekeluarga berubah, saya kirim ke teman-teman saya berubah, banyak manfaatnya. Lalu kenapa kita tidak share? Mumpung memang kita rasakan, tadi saya yakin Bapak Ibu merasakan ada manfaat yang didapatkan, kenapa tidak diberikan kepada orang lain? Maka kita berbagi, itu akan jauh lebih besar manfaatnya. Dan juga di Play Store bisa masuk, tinggal ketik Khalid Basalamah, ada logo hijau, KHB tulisannya, bisa insya Allah untuk ambil ceramah-ceramah gratis. Dan saya mengajak kembali Bapak Ibu sekalian untuk ikut kegiatan-kegiatan sosial di yayasan yang saya bentuk. Kita ada kegiatan untuk membangun masjid, dan ada 5 masjid yang sedang dibangun, dan 2 alhamdulillah sudah tertanggulangi dengan beberapa muhsinin kita, orang-orang yang menyumbang. Ada satu dari Imarat Arab menyumbang 1 masjid sekaligus yang dia perbaikin, yang dia bangun, kemudian ada yang 1 renovasi, itu juga sudah alhamdulillah rampung, tinggal beberapa juta saja yang kurang. Kemudian ada 3 masjid yang lain di lokasi di beberapa tempat yang memang membutuhkan, masjid mereka sudah mau rubuh dan akan diperbaiki. Kemudian itu tentu dengan 3,5 juta per meter persegi, tinggal dikali berapa meter. Atau Bapak Ibu membangun masjid dari awal nol juga bisa. Ada dispenser buat masjid, ada AC buat masjid supaya sejuk jemaah sholat, ada karpetnya, ada segala macam amal yang berhubungan dengan masjid ini kita lakukan, termasuk memperbaiki tempat wudhu dan WC. Kemudian juga ada untuk da'i, dan ini terus saya motivasikan untuk mencari pahala dari para da'i, karena ada program kami menyiapkan motor untuk da'i. Ada alhamdulillah sekarang kita keluarkan hampir 40 motor atau sudah 50 motor untuk da'i-da'i, dan ini kebanyakan saya serahkan kepada teman-teman Tamatan Madinah semuanya. Mungkin banyak di antara asatidah yang Bapak Ibu sudah kenal nama-nama mereka, dikenal secara nasional, yang alhamdulillah mendapatkan dari motor-motor ini. Ini bermanfaat. 3 tahun aja dipakai motor yang kita sumbang, berapa banyak pahala yang kita dapat dari dakwah mereka, gitu kan? Dai-dai ini banyak yang saya buat programnya. Di antaranya adalah kita menyiapkan kebutuhan bulanan sembakonya sekitar 3 juta per bulan. Ini dari berasnya, dari gulanya, dari kebutuhan dia, memang kita berikan untuk kehidupan dia dai. Kemudian juga ada hal-hal yang berhubungan dengan pakaian, seperti baju koko, sendal, kopiah, ini semua kita lakukan. Saya subhanallah terinspirasi, pernah saya ke Aceh ceramah, dan ada satu jemaah belikan saya sendal, gitu kan. Sendal itu subhanallah sampai sekarang saya pakai. Setiap kali saya pakai, saya ingat gitu. Saya kemarin baru tabir abad dari Semarang, saya ke Pekalongan, di Jawa Tengah ada beberapa ceramah, sendal itu saya pakai. Dan saya berpikir, sendal ini mungkin sekarang sudah hampir setahun lah ya. Berapa banyak tempat ceramah yang saya datangin dengan sendal itu, dan berapa banyak pahalanya orang ini. Berapa uang yang dia keluarkan? 200 ribu, 300 ribu untuk beli sendal yang bagus misalnya, gitu kan? Tapi berapa banyak pahala yang kita dapatkan? Kenapa kita nggak tunggangin da'i-da'i ini yang sudah ada gitu? Berapa banyak pahala dia ke masjid, dia silaturahim keluarga, dia ke taklim, berapa banyak pahala yang didapatkan? Padahal hal yang sepele, kan gitu? Contoh saja. Kemudian juga sama dengan motor, tentu dia ke pengajian, dan ini memang motor di Indonesia umumnya dipakai, dibutuhkan. Selanjutnya juga ada gali sumur, ya ini di beberapa wilayah yang membutuhkan. Kemudian ada biaya untuk janda-janda. Kemudian juga ada alokasi zakat mal. Jadi ini sudah menjelang Ramadan, kalau Bapak Ibu ada yang berminat untuk mengalokasikan, kami akan alokasikan kepada orang-orang yang mustahiknya. Dan juga alokasi bunga bank untuk kegiatan sosial, fasilitas umum, kayak kamar mandi, jalan umum, jembatan, dan seterusnya. Dan ini juga dianjurkan oleh para ulama, tidak membiarkan di bank konvensional, nah dikhawatirkan disalahgunakan oleh pemilik bank yang non-muslim, kemudian mereka memakai untuk membangun tempat-tempat ibadah mereka, sementara kita bisa mengambilnya. Tapi ini khusus bunga bank, tidak ada pahala, jangan salah paham, itu bukan sedekah, karena itu sudah haram asalnya. Kita keluarkan hanya untuk tidak disalahgunakan oleh orang non-muslim, tapi tidak ada pahala situ, beda dengan sedekah yang umumnya dari halal ataupun zakat. Allahu a'lam. Dan ada beberapa program yang lain, yang berminat bisa minta nomor saya, nanti nomor HP dari panitia, kemudian insyaallah bisa menghubungi saya kalau mau bertanya. Allahu a'lam, mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV.